nya juga belum lama. Tidak sudah mana yang lain yang lebih dahulu bahkan sudah 10 tahun juga ada, kemudian menyusul di belakangnya beberapa taman nasional yang lainnya. Mandat di dalam pengelolaan Taman Nasional Lakita Jawi sebenarnya ada 5 kita, di mana pasti di dalam hal perlindungan, pengawetan, berkenan untuk sabar menunggu, walaupun mungkin ya hancur. Iya. Pada ayat diputus itu. Masa saya sudah masuk, Midong bilang belum masuk. Saya sementara dengar Pak Heri punya ini. Tapi putus-putus juga ini. Iya, kalau di sini masih bisa. Ini di sini tuh biasa bikin cara terlalu ini. Kemarin. Ya, sudah oke lagi, Panitia. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Healing Forest, khususnya di Taman Nasional Lakita Jawi Lolobata. Ya. Tadi mungkin putus-putus terus, jadi mohon maaf sekali. Mandat pengelolaan Taman Nasional Lakita Jawi Lolobata tentu saja tidak jauh-jauh dari perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi kalau kita definisikan memang Taman Nasional Lakita Jawi Lolobata merupakan ekosistem yang masih utuh di daratan Halmahera ini dengan potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pula, di mana kita memiliki sekitar 396 jenis yang terdiri dari flora 237 jenis, kemudian untuk fauna 159 jenis. Kemudian kita juga merupakan daerah resapan yang sangat penting bagi Kepulauan Halmahera ini, karena kita tahu bahwa letak daripada Taman Nasional ini berada di tengah-tengah pulau, sehingga dia menjadi resapan air untuk seluruh kepulauan di Pulau Halmahera ini.
Kemudian kita juga punya potensi wisata yang luar biasa sebenarnya. Tapi selama ini yang kita kelola baru tiga, ada resort Tayawi, kemudian resort Ake Jawi, kemudian satu lagi ini ditambah dengan Swakaparo Bengkok, walaupun kita juga coba untuk mengembangkan berbagai resort yang lain yang potensi yang tidak kalah uniknya dengan resort-resort yang lain. Dan satu lagi, di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, kita punya keunikan yang mungkin juga dimiliki beberapa Taman Nasional yang lain. Di Taman Nasional Bukit 12 punya suku anak dalam, kita juga punya Tobelo Dalam, yang itu juga sudah menetap di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, sehingga kita memberikan ruang, memberikan tempat di dalam zona tradisional yang sekitar 2.500-an hektar kita berikan kepada masyarakat untuk pengelola di dalamnya, di mana lebih didominasi pengelolaan damar yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Lanjut. Sebelumnya lagi. Nah, ini wilayah kerja kita cukup luas sebenarnya, walaupun kalau kita sandingkan dengan luas provinsi Maluku Utara, kita sangat kecil sebenarnya. Maluku Utara dengan luas 2,5 juta hektar, kita hanya sekitar 167.000 atau sekitar 6% lah dari daratan Pulau Halmahera ini. Jadi didominasi oleh hutan lindung, kemudian HPT, HPK yang hampir rata-rata sekitar 19 sampai 20 hektar untuk masing-masing tipe kawasan tersebut. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata secara administratif terbagi menjadi tiga kabupaten sebenarnya, yaitu Kota Tidore Kepulauan, terus kemudian Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang masing-masing juga memerlukan sinergitas pengelolaan Taman Nasional itu sendiri. Lanjut. Tadi juga kita sampaikan mengenai keanekaragaman jenis burung. Memang Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata bisa dibilang sebagai surganya bagi pengamat burung yang ada di Indonesia maupun di internasional juga. Kita melihat ada teridentifikasi sebanyak 106 jenis, di mana 25 jenis burung itu merupakan endemik Maluku Utara. Dan kita memiliki 9 jenis burung paruh bengkok di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang meliputi kakak tua alba, kemudian kasturi ternate, elektus soratus atau bayan, dan jenis-jenis lainnya. Makanya Taman Nasional saat ini juga membangun, mungkin sudah periode ketiga ya ini, membangun suaka paruh bengkok, diantaranya untuk menyelamatkan burung-burung yang kita miliki ini, di mana apabila ada perdagangan ilegal yang sampai keluar sana bisa kita kembalikan, kemudian kita rehabilitasi di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, khususnya di suaka paruh bengkok. Jadi di Taman Nasional ini juga memiliki 4 jenis yang merupakan endemik Pulau Halmahera. Luar biasa sekali sebenarnya. Kalau kita mengenal ada mandar gendang, itu juga merupakan maskot kita. Terus kemudian ada cekakak murung, kemudian ada kepudang sungu, itu juga luar biasa. Sebenarnya ada satu lagi yang merupakan maskot Provinsi Maluku Utara, yaitu Semioptera walasi, yaitu burung bidadari Halmahera. Itu juga sejarah panjang, dulu pada tahun 1858-an, kalau kita Alfred Russel Wallace pernah singgah di Ternate, dan itu salah satunya juga menemukan jenis tersebut. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau berkenan nanti bisa jalan-jalan dalam rangka pemulihan new normal ini ke Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata untuk melihat burung bidadari Halmahera tersebut. Lanjut. Untuk potensi jasa lingkungan, mungkin ini juga sama dengan Taman Nasional Taman Nasional lainnya, memiliki sumber air, merupakan bagi masyarakat yang ada di sekitar Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, karena kita dalam satu gugus pulau kepulauan ini khususnya di Halmahera membutuhkan suplai air dari Taman Nasional. Ada sekitar 23 sungai di mana memang
Taman Nasional yang dipisahkan menjadi dua blok, blok Aketa Jawe dan blok Leluhata. Masing-masing memiliki das yang mengalirkan ke apa namanya daerah penyangga di bawahnya. Lanjut. Nah, ini tadi awal sudah saya singgung mengenai masyarakat lokal, masyarakat Togutil, di mana kalau kita sering mendengar suku Tobelo Dalam atau suku Togutil, dan kita juga sering mendengar bahasa oh hangana manyawa, itu artinya bahwa apa namanya masyarakat yang hidup di dalam hutan. Jadi mereka memang punya aktivitas, punya kegiatan dilakukan di dalam hutan. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat slide yang ada, itu adalah rumah-rumah yang di apa namanya singgahi oleh masyarakat suku Togutil, terus kemudian bagaimana cara memasak, bagaimana cara membuat anyaman untuk piring dan lain sebagainya bisa ditemukan di Taman Nasional Aketa Jawe Leluhata. Lanjut. Nah, ini kita mulai beranjak kepada kondisi saat ini. Kita memang saat ini mengalami pandemi COVID yang luar biasa. Hal itu juga berdampak atau berpengaruh kepada semuanya, saya yakin. Bahkan mungkin tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia ini juga terdampak oleh pandemi tersebut. Kalau kami di Taman Nasional Aketa Jawe Leluhata, nanti mungkin kalau Pak pembicara nanti dari Dinas Pariwisata juga bisa menjelaskan bagaimana gangguannya kegiatan apa pariwisata maupun lingkungan hidup di masa pandemi, kami juga merasakan hal yang sama. Di Taman Nasional kita mendapat instruksi untuk penutupan kawasan wisata, dan kami punya beberapa pintu tadi memang kami tutup semua sejak tanggal 16 Maret 2020, itu juga merefer dari gugus tugas yang ada bahwa semenjak ditetapkan sebagai darurat kesehatan, dilakukan penutupan terhadap wisata yang ada di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di kami di Balai Taman Nasional Aketa Jawe Leluhata. Kita punya 3 resort yang dimanfaatkan untuk wisata alam, di antaranya Resort Aki Jawi, Resort Tayawi, dan Suaka Paru Bengkok. Memang ada beberapa apa namanya dampak yang timbul di kunjungan wisata pada masa pandemi ini. Memang jumlah pengunjung pasti berkurang. Terus kemudian berdampak juga terhadap kelompok-kelompok yang kami bina. Ada kelompok KTH, ada sekitar 4 kelompok yang jelas-jelas terdampak virus COVID ini. Kemudian ada juga berdampak kepada guide wisata yang ada di kami. Ada beberapa yang mengalami apa namanya ya, karena memang tidak ada wisatawan sama sekali. Terus kemudian penjual makanan yang ada di sekitar kita di Taman Nasional juga terganggu. Namun memang ada satu dampak positif yang kita apa namanya bisa kita nikmati saat ini, ya habitat, kemudian ekosistem apa namanya mendapatkan apa nafas yang cukup untuk apa apa namanya. Jadi sekarang memang untuk ekosistem kita, habitat kita terasa lega karena tidak ada kunjungan wisatawan yang masuk di Taman Nasional maupun di Suaka Paruh Bengkok. Lanjut. Jadi tadi saya sampaikan di awal mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, yaitu kunjungan wisata. Jelas kunjungan wisata kita mengalami penurunan yang cukup tajam. Kalau kita lihat grafik yang Bapak Ibu saksikan dari 2019 sampai 2020 ini, dari bulan Januari sampai Juni kita masih datar, dan kemudian pada bulan Juni naik itu ada kecenderungan jumlah wisatawan yang bertambah karena kita mempunyai Suaka Paruh Bengkok, sehingga kunjungan lumayan tinggi. Hampir rata-rata 800 sampai 1000 pengunjung yang berada di Suaka Paruh Bengkok. Namun kembali lagi ada penurunan yang diakibatkan oleh pandemi ini, yaitu pada bulan Maret. Kalau kita lihat langsung drastis, itu memang 101
di situ tetap mengalami penurunan dan sampai sekarang di titik bulan April sampai Mei sama sekali tidak ada kunjungan wisatawan. Lanjut. Dari masa pandemi ke new normal ya. Jadi kalau kita membayangkan pada saat ini mungkin bukan hanya kami, pasti seluruh Indonesia, seluruh dunia juga saat ini pasti akan familiar dengan penggunaan masker, cuci tangan setiap kita habis beraktivitas, kemudian penggunaan hand sanitizer apabila kita berpergian, kemudian PSBB pun yang kadang-kadang kita plesetkan menjadi PSBB juga kita dengar lagi sekarang, kemudian social distancing atau mungkin physical distancing itu semakin familiar di telinga kita karena memang itu yang digembar-gemborkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi yang ada di negara kita ini. Jadi kalau kita lihat kondisi terakhir di Maluku Utara yang positif aja 227, kemudian meninggal 18 orang, cukup tinggi sebenarnya. Dan itu pemerintah juga sudah melakukan berhal untuk menekan tingkat kematian tersebut. Jadi setelah masa pandemi kita tentu akan membutuhkan suasana yang apa membuat kita menjadi seperti sedia kala lagi mungkin. Ya kita pasti butuh udara yang segar, kemudian refreshing, kemudian kita membutuhkan keindahan alam dan lain sebagainya. Nah itu bisa disediakan di mana? Nah, kita bisa sediakan itu di banyak hal, tapi salah satunya kita mencoba untuk memberikan alternatif kepada Bapak Ibu sekalian, para partisipan di sini di Taman Nasional itu bisa apa sih kita? Nah, itu akan kita tawarkan di sini. Lanjut. Hutan pada umumnya pasti di mana-mana ya ini, pasti akan memiliki udara yang bersih. Kemudian ekosistemnya tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa Taman Nasional memiliki ekosistem yang masih utuh, walaupun ada beberapa spot yang ada perambahan. Kemudian ada panorama alam, kemudian flora dan fauna. Tadi juga di awal presentasi kita memutarkan film kekayaan burung yang ada di Taman Nasional Aketa Jawi Lalobata. Kemudian ada juga masyarakat lokal, tadi juga sempat disinggung di awal bahwa amanat kita juga menjaga masyarakat lokal yang ada di dalamnya. Nah inilah healing forest sebenarnya dari sini kita bisa menikmati, bisa memberikan rasa yang nyaman, bisa menyembuhkan pikiran kita yang mungkin di tengah pandemi ini kita begitu ditekan oleh teman-teman work from home dan lain sebagainya pasti membutuhkan refresh yang cukup untuk kita kembali seperti dahulu kala lagi. Lanjut. Ini konsep healing forest. Ini sebenarnya terapi ya. Mungkin di beberapa negara memang ada di Jepang, ada di Korea juga sudah berkembang sebenarnya. Merupakan cara yang dipergunakan untuk memulihkan stres, kemudian pikiran yang mungkin berat di masa pandemi. Nah, ini butuh kita kembali lagi menjadi manusia yang sebelum di saat kita pandemi. Kemudian di dalam volume 9, Matter Be White, dalam scientific report, tegakkan pohon, kemudian ekosistem hutan dan alam terbuka bisa memulihkan kesehatan fisik dan mental. Ini sebenarnya juga kita buktikan pada masa pandemi ini, teman-teman kami itu tetap melakukan patroli, tetap melakukan kegiatan monitoring, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini tetap teman-teman sehat dengan kondisi segar. Nah ini mungkin salah satu bukti bahwa kegiatan di dalam hutan itu akan menimbulkan pikiran yang sehat dan pasti berujung pada fisik yang sehat pula. Kemudian White juga menganalisis kondisi fisik dan kejiwaan hampir 20.000 responden di Inggris ini ya. Ini saya bacakan saja. Ya, dan timnya menyimpulkan bahwa daya tahan tubuh para responden terhadap serangan virus naik setelah mereka berjalan di alam terbuka, di taman atau pantai selama 120 menit hingga 300 menit. Ini cukup lama ini perjalanan. 120 menit berarti 2 jam sampai 300 menit. Saya pikir memang kalau kita berjalan-jalan di hutan, kadang-kadang kita nggak merasa kita sudah lama mungkin 3-4 jam, tapi nggak terasa. Karena memang kita merasakan keindahan, kita merasakan sesuatu yang bisa membuat senang hati kita, sehingga rasa capek itu mungkin hilang dengan sendirinya. Lanjut.
Ya, ini penelitian healing forest perlu kami sampaikan sebenarnya hampir sama dengan forest bathing ya, yang diserap dengan istilah shirin yoku, kalau istilah di Jepang dalam bukunya shirin yoku. Berjalan di bawah hutan dan menjumpai kehijauan alam adalah faktor penting dalam memerangi penyakit di tubuh dan di pikiran. Itu sudah kita buktikan jelas. Kemudian Hikmat Ramadan, Ramdan, dosen ITB ini beliau, meneliti healing forest ini, di mana pada 27 Oktober 2019 di acara Forest Camp ya di Gunung Walat, Jawa Barat. Kondisi stres fisik dan mental 6 relawan diuji sebelum dan setelah berjalan di hutan. Ekosistem hutan mampu menurunkan stres rata-rata hingga 20 level. Cukup tinggi. Maka dari itu memang kegiatan di hutan ini benar-benar bisa memberikan rasa nyaman, rasa mengembalikan kondisi kita seperti semula apabila kita lelah dan lain sebagainya. Lanjut. Ini persiapan new normal. Sebenarnya kita juga memberikan guide di dalam nanti menyambut new normal, walaupun mungkin ini dalam masa pembahasan juga. Ada beberapa yang kita mau sampaikan di sini untuk khususnya di Taman Nasional sendiri. Nanti akan kita melakukan hal yang sama insya Allah. Untuk pengunjung tetap kita membatasi jumlah pengunjung. Kalau aturan di negara kita ini yang saya lihat mengizinkan 50% ya, kalau untuk transportasi juga 50% dari kapasitas yang ada. Kami juga sudah menghitung kapasitas Taman Nasional, karyanya kapasitas kita. Untuk Resort Tayawi tadi sekitar 500-an per hari, kemudian Akit Jawi 100-an, kemudian Suaka Parang Bengkok, memang dia kecil, sekitar 17 orang. Nah, itu makanya dibagi menjadi dua. Jadi kita membatasi atau jumlah kunjungan wisatawan menjadi sekitar 50% dari kapasitas itu sendiri. Kemudian jelas mengatur jarak, menggunakan masker juga pasti kita sarankan kepada pengunjung. Kemudian syarat bebas bebas COVID ini juga sebenarnya kita sarankan kepada masyarakat yang sudah memulai untuk berwisata, karena memang ini juga diperlukan mungkin di dalam penerbangan, kemudian di dalam transportasi yang lainnya memerlukan syarat-syarat itu. Dan ini masih melalui pembahasan yang panjang nanti sebelum era pembukaan wisata tersebut. Kemudian pasti hand sanitizer juga masih kita butuhkan di masa new normal nanti. Kemudian untuk sarana-prasarana, pasti kita juga akan sama dengan kondisi saat ini sih sebenarnya. Untuk memasang tanda jarak itu juga penting. Kemudian poster-poster untuk menyadarkan masyarakat juga masih kita pasang. Penyediaan hand sanitizer untuk mengingatkan masyarakat yang tidak membawa dan lain sebagainya pasti juga kita masih sediakan. Untuk petugas, pasti juga. Untuk petugas, karena kita sudah menyarankan kepada pengunjung, kita juga harus konsekuen, komitmen untuk petugas juga menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian pemeriksaan suhu badan ini juga masih kita lakukan. Kemudian kita juga harus melakukan atau mendesain kunjungan keluar masuk itu harus beda, supaya nanti tidak ada pertemuan antara masuk dan keluar itu sendiri. Yang lain-lainnya memang ya disarankan untuk registrasi melalui jaringan yang ada saat ini. Memang mungkin bisa melalui WA kita, bisa melalui IG kita, dan lain sebagainya bisa kita lakukan di masa ke depan ini untuk new normal. Kemudian one day trip, artinya supaya tidak ada masyarakat yang melakukan kunjungan dalam waktu yang lama untuk era-era sekarang ini. Kemudian juga penyemprotan desinfektan juga akan kita lakukan. Lanjut. Ya, ini putus lagi jaringan. Ini kita akan memberikan beberapa contoh sebenarnya di dalam healing forest di Taman Nasional. Ini kalau kita lihat di slide, ini sudah bagus lagi. Bagaimana kita menikmati keindahan alam yang ada. Di Taman Nasional Akita Jawa kita memiliki air terjun, ada air terjun Havo yang bisa kita jangkau mungkin dalam 2 jam ya kita perjalanan jalan kaki. Kemudian ada Bairorai,
Kemudian di Sungai Tayawi itu sendiri juga apa namanya sangat familiar, dipakai oleh baik masyarakat yang ada di sekitar Halmahera maupun di Ternate untuk melakukan wisata alam di resort Tayawi. Lanjut. Nah ini juga bird watching. Ternyata tadi mungkin di slide awal kunjungan wisatawan yang menurun dari apa namanya masa pandemi ini juga apa berdampak juga terhadap apa guide yang biasa mendampingi bird watcher untuk melakukan pengamatan burung di Taman Nasional Aketa Jawi Leluhbata. Cukup banyak sebenarnya untuk apa bird watching di Taman Nasional Aketa Jawi. Memang ada di dua resort tadi, di Aketa Jawi maupun di resort Tayawi. Bahkan biasanya wisatawan asing baik dari Asia sebenarnya yang mendominasi antara Cina dan Korea sebenarnya. Ada juga sebenarnya dari Eropa, dari Jerman itu juga ada. Kemudian dari Amerika juga ada melakukan kunjungan bird watching di Taman Nasional Aketa Jawi Leluhbata. Lanjut. Nah ini juga sering kita lakukan. Kita mungkin menjadi areal yang cukup nyaman untuk kita melakukan camping di Taman Nasional Aketa Jawi Leluhbata. Kita ada beberapa camping ground sebenarnya. Di Resort Tayawi juga ada. Terus kemudian di SPTN Maba sana juga ada. Ini juga ada rumah atau homestay yang disediakan oleh masyarakat untuk pengunjung yang mungkin lebih suka nikmati ya minimal semi-semi rumah, bukan menginap di tenda. Ada homestay yang dikelola oleh masyarakat yang bisa disewa oleh pengunjung atau wisatawan. Lanjut. Nah ini, kadang-kadang kita menikmati pohon pun juga sama dengan apa namanya, itu akan menghilangkan rasa kita ya, rasa kita yang mungkin jenuh dan lain sebagainya. Setelah melihat pohon dengan aura yang hijau akan menyegarkan pikiran kita sendiri. Di Taman Nasional banyak kita jumpai pohon-pohon dengan diameter yang cukup besar, terdapat di beberapa lokasi yang bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini kita juga tawarkan untuk outbound. Kita di Aket Jawi juga ada jembatan gantung, terus kemudian di Suaka Paruh Bengkok kita juga ada Canopy Trail yang sampai saat ini menjadi idola, menjadi apa namanya maskot di Maluku Utara sebenarnya, yang bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian yang beralamat di Kampung Koli sebenarnya. Di Desa Koli, Resort Tayawi juga masih masuk pengelolaan Resort Tayawi SPTN 1 Taman Nasional Aketa Jawi Leluhbata. Di sana yang saya sampaikan tadi untuk kita melakukan rehabilitasi burung, khususnya paruh bengkok, banyak sekali kegiatan ilegal yang mengakibatkan jenis-jenis tersebut berada di luar Maluku Utara. Kemarin kita menerima dari Manado, kemudian dari Jakarta, kemudian dari tempat lainnya, yang akhirnya kita rehabilitasi di Suaka Paruh Bengkok tersebut untuk sebelumnya atau setelah cukup untuk dilepas liarkan, ya kita akan lepas liarkan di Taman Nasional Aketa Jawi Leluhbata karena memang habitat aslinya berada di situ. Lanjut. Ini gua ini juga ternyata tidak kalah menariknya dengan beberapa gua di tempat lain mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya memang ini cukup jauh, membutuhkan effort yang cukup tinggi, bisa sekitar 5-8 jam untuk sampai di gua-gua tersebut. Tapi itu bukan jarak sebenarnya kalau kita memang menghendaki atau pengen menyusuri gua yang ada di Taman Nasional Aketa Jawi. Pokoknya kita tunggu Bapak Ibu sekalian untuk ya di masa new normal nanti healing forest di Taman Nasional Aketa Jawi Leluhbata. Lanjut.
Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin ini mendahului dari penulis-penulis sebelumnya, karena memang kita kehilangan sinyal yang di Ternate juga, memang kita terbatas. Antara Ternate dengan Sovivi ini kita dipisahkan oleh perairan, sehingga apa namanya, kita juga nggak tahu kondisi di sana. Kalau di Sovivi sendiri pada saat ini hujan deras, hujan cukup deras, mudah-mudahan di Ternate tidak, sehingga beliau-beliau narasumber yang semuanya sebenarnya berada di Ternate bisa terkoneksi, bisa nyambung lagi dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya tutup dengan pantun presentasi saya ini, karena kita di Maluku Utara ini ya. Jalan-jalan ke Maluku Utara, burung bidadari di ujung kelapa. Cukup sekian materi saya, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri Wibowo, Kepala Balai Taman Nasional Akita Jawi Lolobata, sudah membuka, ya, membuka kita tentang keunggulan komparatif dari Taman Nasional Akita Jawi Lolobata. Semoga ke depan keunggulan komparatif Taman Nasional Akita Jawi Lolobata ini bisa menjadi keunggulan kompetitif yang bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara mengenai lingkungan, ketika kita berbicara mengenai mungkin di mute dulu yang lain. Maaf. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita memiliki dua narasumber selanjutnya yang berbicara mengenai pariwisata. Untuk bisa menyambung flow dari giat hari ini, ada Bapak Kadis Pariwisata Provinsi Maluku Utara, Bapak Tahmid Wahab, Esos ME, dan kayaknya lebih enak kalau dipanggil Ciketi ya, bukan Mbak Keti, karena orang Maluku Utara. Ya. Kecil itu memang. Ciketi sekali. Mika, ya, yang akan berbicara tentang pariwisata. Kesempatan selanjutnya, Pak Kadis Elahab, Pak Kadis selanjutnya nanti oleh Pak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Khairul, yang dilanjutkan closing penutup berbicara tentang permasalahan lingkungan yang sangat menjadi beban dunia sekarang, sampah. Itu nanti akan ditutup sama Kadis LH sebelumnya Pak Dekan berbicara mengenai pendidikan lingkungan. Tetapi selanjutnya kita akan berbicara dulu tentang pariwisata agar flow-nya berjalan dengan lancar. Pak Tahmid Wahab, Pak Kadis, sudah siap Bapak? Siap. Ya, terima kasih Bapak. Selamat datang. Sama-sama. Siap. Pak Tahmid Wahab adalah Kadis Pariwisata Provinsi Maluku Utara. CV-nya nanti bisa memperkenalkan diri Bapak. CV singkatnya Bapak, siap. Beliau akan bacarita, bahasa orang Ternate, bacarita patorang tentang apa sih kondisi pariwisata di Maluku Utara itu seperti apa. Iya. Demikian Bapak, saya berikan kesempatan ke Bapak, Pak. Oh iya. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya, waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru juga yang baru selesai memberikan materi. Salam dari saya, Pak Heru. Kemudian Pak Wiratno. Salam hormat, Pak. Salam dari jauh. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang dunia pariwisata, kondisi pariwisata, ternyata kondisi pariwisata Maluku Utara ini sangat memperhatinkan, Pak, dengan kondisi apa pandemik. Jadi ketika kita mencermati perkembangan kemudian penyebaran COVID-19 di tanah air, termasuk Maluku Utara,
dunia pariwisata ini terdampak sangat terasa. Di sektor pariwisata ini sangat terasa. Saya ambil contoh seperti apa yang disampaikan Pak Heru tadi, bahwa pengaruh yang sangat terasa yaitu tingkat kunjungan wisatawan, baik itu mancanegara maupun domestik. Sampai nyaris tingkat wisatawan, kunjungan wisatawan mancanegara, itu dalam beberapa bulan kemarin ini, terhitung dari Maret sampai sekarang, itu hampir tidak ada yang berkunjung ke utara, karena mungkin kondisi pandemik, atau mungkin di negara mereka diberlakukan lockdown dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini kemudian menimbulkan efek. Jadi, di sektor industri pariwisata misalnya, tingkat penghasilan, pendapatan mereka, itu menurun secara drastis. Sampai bisa dibilang kalau dengan bahasa ekstrim itu, tingkat penghasilan dan pendapatan mereka itu terjun bebas, Pak. Saya ambil contoh misalkan dari sektor formal. Misalnya perhotelan, kemudian restoran, kemudian rumah makan, dan tempat-tempat hiburan ini, mereka di satu sisi karena pendapatan atau penghasilan mereka yang turun secara drastis, mereka diperhadapkan dengan bagaimana harus membayar tagihan listrik, bagaimana harus membayar tagihan air, dan lain sebagainya. Di sisi lain juga diperhadapkan bagaimana harus membayar gaji karyawan, karyawati. Nah, ini problem. Nah, ini kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Akhirnya tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Mereka coba memproduk kebijakan yang sering kita kenal rasionalisasi kebijakan. Sebetulnya rasionalisasi kebijakan ini suka tidak suka, mau tidak mau, ada pihak-pihak yang dikorbankan. Taruhlah misalnya saudara-saudara kita yang karyawan-karyawati tadi. Nah, mereka terpaksa di PHK, kemudian dirumahkan, dan terus dan seterusnya. Nah, kondisi ini memang sangat memprihatinkan, Pak. Itu dari sektor formal. Belum lagi di sektor informal. Misalnya taruhlah di lokasi-lokasi destinasi atau objek wisata. Di sana ada pelaku-pelaku kuliner, ada pengelola-pengelola wisata. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Heru. Misalnya contoh di Taman Nasional Kita Jawa. Nah, ini sebetulnya kondisi ini berlaku sama di semua daerah. Nah, jadi saudara-saudara kita yang taruhlah misalnya pelaku kuliner, kemudian masyarakat sekitar yang memanfaatkan objek wisata itu sebagai mata pencarian mereka, taruhlah mereka menggantungkan hidup di situ. Ada kalau kita di sini di Maluku Utara, saya ambil contoh kasus misalnya di Ternate, ada satu objek wisata, misalnya di Kumalamo atau Sulamadaha itu, ada saudara-saudara kita yang misalnya menawarkan jasa, menyewakan bantal renang, kemudian sampan atau perahu. Dalam keseharian ada pendapatan dari situ, tapi sekarang mereka tidak dapat lagi. Karena kenapa? Kebijakan pemerintah provinsi yang kemudian di-breakdown oleh kabupaten kota, termasuk juga Ternate, untuk sementara objek wisata dan tempat-tempat hiburan ditutup. Nah, alhasil apa? Pendapatan atau penghasilan mereka tidak ada lagi. Karena kenapa? Tidak terjadi lagi transaksi, tidak terjadi lagi interaksi antara pelaku atau pekerja pariwisata dengan wisatawan, baik itu mancanegara maupun domestik. Nah, kondisi ini memang sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu, saya dengan teman-teman di Dispar Malut mencoba berdiskusi dengan kajian-kajian kami. Nah, ternyata kami melihat dari aspek ekonom, kita merugi dalam sehari itu bisa miliaran rupiah. Saya ambil contoh misalnya begini. Kamar-kamar hotel yang ada di kota Ternate. Ini contoh misalnya. Secara keseluruhan taruhlah ada 15 kamar hotel di kota Ternate. Nah, kalau misalnya harganya standar rata-rata itu kamar itu 500 ribu, maka bayangkan dari 500 hotel itu kita kalikan 500, itu kita sudah merugi 250 juta. Belum lagi di tempat-tempat hiburan yang lain misalnya. Kalau di Ternate saya ambil contoh kasus, kayak di Inul di Vista, kemudian di Royal. Nah, tempat-tempat hiburan ini, itu suatu hari pendapatan itu ratusan juta. Nah, tapi dengan adanya pandemik ini, pendapatan itu hilang. Karena kunjungan-kunjungan tadi, mungkin di situ juga ada wisatawan mancanegara maupun domestik. Nah, turun drastis pendapatan mereka. Jadi kita menyimpulkan dari aspek ekonomi, kita prediksi kita merugi. Dalam satu hari itu bisa miliaran rupiah. Jadi kalau misalnya bulan itu barangkali puluhan miliar. Nah,
Terus dari aspek informal, tadi kalau dari aspek formal, misalnya industri pariwisata, dampak yang terasa juga dari aspek informal. Nah, kayak tadi yang saya bilang, saudara-saudara kita yang pelaku-pelaku kuliner dan lain sebagainya. Dampak yang lain juga, misalnya kemarin kita dirancang di 2020 ini program kita, sesuai dengan kalender of event nasional itu, kita akan menyelenggarakan beberapa event besar di Maluku Utara. Salah satu contoh misalnya festival apa namanya, Legugam, kemudian Tanjung Belolo, kemudian festival Morotai. Nah, di tahun ini tidak bisa terselenggara karena pandemi ini, karena COVID-19 ini. Nah, dari aspek promosi dan pemasaran pariwisata Maluku Utara pastinya tidak akan jalan. Padahal ini sesungguhnya momentum buat kita untuk mempromosi, memasarkan pariwisata Maluku Utara ke mancanegara. Nah, kondisi ini memang sangat memprihatinkan buat kita. Nah, dari situasi dan kondisi itu, kami harus jujur, mungkin semua dinas yang ada di Maluku Utara, dan ini bisa berlaku juga di daerah-daerah yang lain, hampir-hampir program kita itu tidak jalan, Pak. Karena kita fokus, konsen untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, Pak. Akhirnya kami coba dengan apa anggaran yang ada, kami melakukan refocusing anggaran untuk membantu saudara-saudara kita yang tadi yang terdampak, misalnya baik itu dari sektor formal maupun sektor informal. Jadi sekedar informasi pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa lewat refocusing anggaran kemarin, kami membantu saudara-saudara kita yang ada di sektor formal maupun informal, pelaku-pelaku pariwisata dan kegiatan itu, kami memberikan bantuan ke mereka itu berupa sembako dengan uang per orang itu 300.000. Jadi totalnya yang kami bantu ke saudara-saudara kita yang terdampak tadi sekitar 1.120 orang yang tersebar di 6 kabupaten kota. Nah, itu kami sudah melakukan. Walaupun bagi kami ini hanya membantu mereka dari sisi perut saja. Nah, tapi di sisi lain kami merasa berbangga, ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ada nilai ibadah, karena kami mencoba meringankan beban kehidupan saudara-saudara kita yang tadi pelaku dan pekerja pariwisata, baik itu di sektor formal maupun di informal. Dan di saat bersamaan kami juga coba menyampaikan apa namanya usulan, permintaan ke pusat, dan alhamdulillah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merespon, alhamdulillah kami dibantu sekitar 3.607 sembako plus lauk pauk siap saji. Insya Allah dalam jangka waktu tidak terlalu lama, karena kami juga diarahkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, kami akan coba bermitra dengan pihak aparat keamanan di sini, dengan pihak Polda, untuk bagaimana model pendistribusian ke masyarakat yang terdampak tadi. Nah, itu yang langkah-langkah yang kami lakukan secara internal di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Utara. Nah, terus kita bicara tentang bagaimana kesiapan kita untuk menyambut new normal. Nah, pada kesempatan ini saya mau bilang, new normal ini kayak buah simalakama. Jadi kapan kita tergesa-gesa berlakukan ini, jadi saya bicara ini kapasitas saya sebagai pribadi ya, tahmid ya, bukan kepala dinas, karena jangan sampai bertentangan dengan kebijakan, karena kita orang pemerintah juga. Nah, saya melihat ada plus minusnya dalam pemberlakuan new normal ini. Kalau misalnya kita bicara pada konten bagaimana tantangan normal baru, kalau kita misalnya tidak melakukan kontrol-kontrol, taruhlah misalnya mengoptimalkan atau memaksimalkan protokol kesehatan, kita melakukan pembiaran-pembiaran tanpa kontrol itu, saya takut yang kita bicara bagaimana tatanan normal baru yang dengan semangat kita mau mendorong ini agar kreativitas dan produktivitas ini terbangun supaya cepat lambat ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh. Padahal sesungguhnya karena kita abai di sisi kesehatan tadi, misalnya protokol kesehatan ini tidak jalan secara maksimal, tidak jalan secara optimal, maka yang timbul adalah bukan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, tapi yang terjadi adalah gelombang baru. Nah, ini sangat menakutkan, ini sangat ngeri sekali. Jadi kami berharap kalau dari internal kami siap untuk menerima apa istilahnya ini, new normal ini, kami siap. Tapi tinggal bagaimana kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada pelaku-pelaku atau pekerja-pekerja perusahaan tadi, agar tetap memberlakukan atau mengoptimalkan, memaksimalkan
protap kesehatan. Jadi ke belum? Jadi saya contohkan misalkan gini, untuk perhotelan, nah mungkin untuk masuk di hotel, nah paling tidak ada di situ ada semacam poskomini kesehatan yang mungkin nanti kita coba bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk menempatkan beberapa personil tenaga medis di situ untuk mengecek, memastikan. Jadi memulai dari internal, semua karyawan dan karyawati dipastikan dari aspek kesehatannya. Misalnya dites suhu tubuhnya. Kalau misalnya di bawah 37, ya silakan masuk ke hotel. Nah, kemudian diberlakukan lagi keluar, yaitu misalnya tamu. Jadi tamu ini orangnya juga harus memastikan kebersihannya, harus steril, dan barang-barang misalnya bawaannya harus dipastikan juga steril. Nah, sampai mereka masuk ke hotel itu pun, kita memberikan sosialisasi dan edukasi. Mungkin kita akan dengan asosiasi perhotelan dan seterusnya, untuk membuat konten bagaimana strategi menyambut new normal. Jadi kalau misalnya masuk ke apa namanya ke hotel dan sampai di meja reception, nah di situ juga ini sama mungkin diberlakukan dengan di apa misalnya di apa Ake Tajawe tadi ya, Taman Nasional tadi. Jadi diberlakukan dia mau ke sana sedikit sedikit distancing atau social distancing di situ. Jadi antara karyawan dan karyawan yang lain itu diatur jarak minimal misalnya 1 meter atau lebih dari itu, atau karyawan dengan tamu misalnya. Nah, itu juga harus diatur jarak. Terus di kamar-kamar hotel juga harus dipastikan ada sterilisasi di situ. Jadi mungkin secara berkala ada penyemprotan apa namanya disinfektan misalnya. Nah, harus dipastikan area-area publik juga, misalnya di lobi, di situ ada genggaman apa? Pintu, kemudian lift, kemudian kursi meja, harus dipastikan kebersihannya, harus ada sterilisasi di situ. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus kita perhatikan, karena takut dan menjadi kekhawatiran kita bersama, jangan sampai di luar sana, karena multitafsir ini masyarakat. Nah, bagi kita, new normal ini adalah masa transisi untuk kita mencoba menyesuaikan, mengadaptasi dengan pola perilaku kita, dengan keadaan yang baru, tapi jangan sampai masyarakat kebanyakan ini mengartikan bahwa new normal ini adalah memang kita harus kembali ke keadaannya seperti semula. Ini sudah normal betul. Jadi semua aktivitas itu merdeka gitu, bebas gitu. Nah, kalau itu yang terjadi yang saya bilang awal tadi, kekhawatiran, ketakutan kita jangan sampai kita mengulangi sejarah baru. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman kan misalnya di Eropa Spanyol, pernah kasus seperti ini. Nah, virus di tahap awal itu cuma ribuan yang meninggal. Nah, dilihat kondisi perkembangannya sudah mulai melandai. Nah, dianggap sudah bagus, kondisinya sudah bagus, masyarakat dibiarkan bebas lagi beraktivitas seperti biasa. Nah, apa yang terjadi? Di gelombang yang baru itu, yang meninggal ratusan juta di situ, puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, kondisi kita sama di sini. Kalau kita berlakukan new normal misalnya, harus ada kesadaran masyarakat. Jadi dari pemerintah dan masyarakat harus ada kemitraan, sama-sama ada pemahaman politik di situ. Jangan sampai bagi kita ini cuma mencoba saja merubah pola perilaku kita dan menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang ada. Masyarakat di luar sana mengartikan lain, wah ini kondisinya udah normal nih, jadi merdeka. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan ada klaster-klaster baru di situ, dan itu sangat ngeri barangkali. Hari ini kalau misalnya Maluku Utara barusan 200 sekian yang terpapar dan meninggal belum sampai 20, ya kita takut kalau misalnya kita tidak ekstra hati-hati untuk mengkaji, kemudian tidak ada model yang atau kerangka yang jelas dalam rangka pemberlakuan apa namanya new normal. Nah, itu hati-hati, jangan sampai timbul ini bukan pertumbuhan ekonomi yang jadi baik, tapi kita malahan jadi panik karena kondisi tadi. Nah, oleh karena itu mungkin kita berharap untuk di sektor informal juga sama. Jadi seperti apa yang dijelaskan Pak Heru tadi, misalnya di objek-objek wisata itu kita akan batasi. Batasi ini baik jumlah pengunjung maupun kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Jadi di situ pun juga mungkin kita lihat kapasitas tempat wisata tadi. Jadi mungkin 50% lah kita ambil. Yang berkunjung di situ hanya 50%. Dan semua harus dipastikan sterilisasi. Di sana juga kita coba semacam ada posko kecil, posko kesehatan kecil, yang kita bekerja sama nanti dengan apa namanya dinas kesehatan untuk menempatkan tenaga medis di situ, 1-2 orang di situ, ditambah dengan barangkali orang-orang dari pengelola wisata di situ atau kita dari dinas pariwisata baik provinsi maupun kabupaten kota, ya bisa ditempatkan di situ untuk memastikan pengunjung baik itu wisatawan mancanegara maupun domestik harus melalui protokol kesehatan. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya insya Allah
apa yang menjadi harapan dan target kita, misalnya mendorong apa namanya new normal ini untuk diberlakukan dalam rangka apa menjaga keseimbangan ekonomi, ya insya Allah bisa tercapai. Jadi bagi kami siap untuk apa menerima new normal ini, tapi harapan kami ke depan nanti kita sama-sama dengan asosiasi-asosiasi perhotelan dan seterusnya, kita duduk rebut berdiskusi untuk merumuskan kira-kira konsep untuk dalam penerapan new normal ini seperti apa. Nah, kita buat secara kolektif, secara bersama, dan kemudian kita edarkan atau memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku apa hotel tadi, pengusaha tadi, pengelola hotel, dan mungkin juga kepada masyarakat atau pengunjung, atau barangkali dengan bahasa lain itu tadi yang wisatawan mancanegara maupun domestik. Mungkin seperti itu barangkali. Jadi karena waktu yang ada pada kesempatan ini, sebelum menutup saya hanya mau bilang, walaupun kita di dunia pariwisata Maluku Utara ini kelihatan sudah hampir memasuki hitam dan barangkali mengarah ke hitam pekat untuk dunia pariwisata, tapi kami masih punya harapan, masih punya rasa optimisme, insya Allah pasca ini ketika badai ini berlalu, maka kami yakin dan percaya karena kita sudah semua sudah jenuh di rumah, sudah bosan di rumah, pariwisata Maluku Utara dan mungkin semua daerah dan pariwisata dunia barangkali akan booming. Karena kita akan merindu suasana di luar sana, lingkungan hidup di luar sana, karya-karya Tuhan di luar sana. Nah, kita akan coba seperti apa yang disampaikan Pak Heru tadi, kita akan keluar dan menikmati itu. Nah, itu yang menjadi harapan kami, ya insya Allah bisa. Dan kita semua berdoa supaya badai ini cepat berlalu, badai pandemi ini cepat berakhir, supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin dari kami, Pak Moderator, nah ini mohon maaf sebelumnya karena kita tidak menyiapkan materi secara konsep, jadi bahasa terdata bilang itu cuma baca cerita saja. Nah, akhirnya dengan retorika dan diplomasi, dengan referensi yang tersisa dan melihat kondisi real yang ada, ya seperti itulah kondisi kita. Nah, dari kami barangkali lebih dan kurang, Pak Moderator, terima kasih banyak. Ya, untuk sementara kita menunggu, kalau misalnya ada diskusi-diskusi berikut, ya kita coba berdiskusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis Pariwisata Maluku Utara, Pak Tahmid Wahab. Ada pesan yang ditangkap dari apa yang telah diungkapkan oleh Pak Kadis, bahwa Maluku Utara sekarang kondisinya lagi memprihatinkan. Kita menuju new normal. Semoga saja ke depan kita menjadi apa? Menjadi masyarakat yang sadar new normal adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lepas, apa tidak mungkin kita apa tidak hadapi, harus kita hadapi, tetapi jangan sampai menjadi new chaos gitu ya, yang paling enak. Baik, sudah hadir di bersama kita Bapak Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Pak Kadis Lingkungan Hidup Maluku Utara, Pak Tukuboya. Baik. Sudah siap Bapak? Ya, siap. Ya, ya. Alhamdulillah Pak Kadis Lingkungan Hidup Maluku Utara hari ini ya mengingatkan kita kembali berbicara mengenai lingkungan hidup, kita berbicara mengenai permasalahan yang sangat sangat krusial di dunia. Permasalahan sampah, waste, terutama sampah plastik yang menjadi momok besar kita di depan. Kiranya kita perlu juga menyentil tentang sampah itu seperti apa sih di Maluku Utara, bagaimana bagaimana mengelola sampah dan bagaimana kondisi existing pengelolaan sampah di daerah Maluku Utara. Kiranya waktu dan tempat kami persilahkan, room ini bilik Bapak. Dipersilahkan Pak. Halo. Suaranya enggak kedengaran moderator? Dipersilahkan Bapak untuk mempresentasikan Bapak, waktunya 10 menit Pak. Dipersilahkan Pak. Dipersilahkan Bapak.
Halo. Ya, halo. Siap. Gimana, moderator? Ya, silakan Bapak dipresentasikan Bapak dalam waktu 10 menit, Pak. Waktunya, Pak. Dipersilakan. Ya, makasih. Pak Heri, Pak Host, apa namanya? Skip aja materi saya, tapi saya mau bicara beberapa menit saja karena pada saat yang sama sebentar saya juga ada rapat lagi di gugus tugas. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih Pak Heri gagasannya untuk melakukan webinar ini. Yang saya hormati Pak Dirjen KSDA, Kementerian Lingkungan Hidup atau yang mewakili, mungkin dari terus juga bapak-bapak, ibu-ibu, para narasumber dari Kepala Dinas Pariwisata, selanjutnya dari Dekan Pertanian Unhair, Bapak Heri sebagai Kepala Taman Nasional Laketa Jawa. Bapak Moderator, terima kasih. Mungkin saya ambil beberapa menit saja kaitan dengan masalah sampah di Maluku Utara. Kalau kita bicara sampah, permasalahannya, mungkin secara garis besar sebenarnya ada beberapa hal yang penting yang terjadi di Maluku Utara. Yang pertama ini kaitan dengan masalah partisipasi ya, partisipasi masyarakat, partisipasi swasta. Selama ini kita tahu bahwa sampah ini berdasarkan ketentuan undang-undang itu adalah kewajiban kita di pemerintah untuk bagaimana melakukan pengelolaan sampah di mana kabupaten, kota, provinsi sudah punya kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tetapi yang saya mau soroti terkait dengan masalah sampah di Maluku Utara, itu adalah yang saya lihat masih sangat kurang, itu adalah menyangkut masalah keterlibatan. Ya, keterlibatan. Nah, pertama keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini, memang kadang-kadang kalau kita ngomong keterlibatan masyarakat ini, apa-apa kalau kita bicara masyarakat, kita selalu bilang, ngapain mau bicara masyarakat itu menjadi tugas dan kewenangan pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Padahal kalau bicara sampah itu tanggung jawab kita semua. Nah kan produksi sampah kita misalnya yang terbesar ini, yang domestik ini kan harapan kita kan sebenarnya bisa dikelola. Mungkin sekitar 30% lah target kita dalam pemerintahan, baik dalam jakstrada kita, jakstrada kebijakan strategi daerah itu di level provinsi maupun di kabupaten kota, kita targetkan ada 30% itu bisa dikelola oleh masyarakat. Artinya dalam konteks 3R itu, reuse, reduce, maupun recycle itu bisa dilakukan. Nah ini persoalan yang kaitan dengan ini menurut kami memang masih perlu diintensifkan ya. Jadi berkaitan dengan masalah kesadaran masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam rangka untuk mengelola sampah ini, yang kita kenal dengan apa namanya KSA lah katakanlah, masalahnya di KSA itu knowledge-nya, kemudian skill-nya, kemudian attitude-nya. Nah kalau knowledge ini memang perlu diintensifkan, bagaimana melakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan masalah dampak sampahnya itu sendiri. Kemudian knowledge juga terkait dengan masalah bagaimana mengelola sampah di rumah tangga itu sendiri, sehingga ada presentasi 30% yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, untuk pemerintah sendiri, saya kira kita di level pemerintah Maluku Utara intens ya melakukan penataan-penataan, karena problem kita juga cukup besar. Dari 10 kabupaten kota yang baru melakukan apa, yang menyediakan tempat pembuangan akhir itu sendiri, yang landfill clearingnya itu sistemnya landfill itu masih jumlahnya masih sedikit, baru Kota Ternate, mungkin Halmahera Selatan, tetapi itu juga sarananya masih banyak yang kurang. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan masalah sampah dengan pariwisata. Kalau orang misalnya orang mau bicara pariwisata, terus kota atau kabupatennya penuh dengan sampah, ya nggak mungkin lah. Ternate ini katakanlah misalnya di daerah-daerah yang padat penduduk, yang apa namanya di kawasan pasar, katakanlah di Lelong itu, sampai saat ini kan sampah menjadi problem yang besar. Apalagi bicara sampah plastik, itu banyak sekali pedagang-pedagang di sana yang memang kalau menurut saya ini karena pemahamannya itu yang masih kurang. Tidak menimbulkan kesadaran bahwa bagaimana kita bisa mengelola ini, di samping kesadaran yang tadi sebutkan tadi, skill-nya.
bagaimana skillnya, bagaimana keterampilannya untuk mengelola sampah itu yang masih perlu. Itu menjadi tantangan kita ke depan untuk Maluku Utara. Berikutnya, saya mau sampaikan ke Pak Heri bahwa, dan para peserta seminar, bahwa memang kita di Maluku Utara ini, kalau kita mau evaluasi indeks kualitas tutupan lahan, ya kalau kita bicara tentang hutan atau deforestasi itu kan sejak 2014 sampai 2017 itu, 2016 katakanlah mengalami penurunan. Nah, nanti di 2017-2019 ada peningkatan. Nah, ini penting buat teman-teman Taman Nasional juga, memang perannya luar biasa. Harapan kita sih sebenarnya Taman Nasional ini memperlebar lagi apa namanya program-program kaitan dengan masalah perlindungan ini. Taman Nasionalnya ini bila perlu ditambah lagi itu kawasannya supaya indeks kualitas lingkungan kita itu juga semakin bagus. Kita dihadapi juga dengan dilema, khususnya di Maluku Utara ini kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain, IKTL ini akan juga ketika misalnya ada investasi, khususnya misalnya kaitan dengan tambang, itu kan otomatis ada pembukaan lahan. Lahan berarti banyak pohon, banyak ekosistem, banyak apa namanya tumbuhan yang harus ditebang dan segala macam karena ada industri yang masuk. Ketika itu terjadi berarti kita punya kawasan hutan itu menjadi berkurang. Ketika kawasan hutan berkurang itu juga mengarah kepada indeks kualitas tutupan lahan kita juga semakin berkurang. Ini menjadi persoalan di kita. Kita di provinsi nggak punya kemampuan yang cukup, cukup ya, untuk bagaimana mengendalikan masalah investasi ini, terutama masalah pertambangan, terutama di pertambangan ya. Kita punya bargaining-nya masih sangat lemah ya, terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah pusat. Nah, ini tantangan kita ke depan, barangkali perlu juga ada regulasi-regulasi yang sifatnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan, terutama hutan, itu perlu lagi diperketat. Sehingga kita bisa memikirkan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kita jangan buru-buru untuk menghabiskan seluruh sumber daya alam yang kita miliki di Maluku Utara. Tetapi juga kita menyisakan sebagian lagi untuk generasi masa depan kita. Nah, saya mau balik lagi ke sampah. Sampah ini saya lihat di Maluku Utara ini, keterlibatan private sector ini itu sangat minim sekali, bahkan kalau mau saya sebutkan itu nggak ada ya, kurang dan bahkan nggak ada sama sekali. Padahal sektor swasta ini punya kontribusi yang cukup besar terhadap bagaimana sampah ini. Nah, ini kita punya regulasi juga di level pemerintah pusat ini dan kemudian di daerah ini juga masih sangat lemah. Kita harus atur, ya. Ini kelemahan kita ya, terutama di pemerintah, mengatur bagaimana supaya swasta ini juga berperan dalam bagaimana pengelolaan sampah. Ya, mereka pedagang, macam-macam lah, termasuk investasi di swasta, di pertambangan, pengolahan, dan segala macam, itu punya kontribusi memberikan jumlah sampah itu kepada kita. Kalau swasta-swasta seperti pertambangan ini kan bukan hanya sampah yang sifatnya domestik, tapi sampah-sampah yang juga kategori berbahaya juga, limbah ya, kategori limbah itu yang berbahaya juga. Ini menjadi persoalan besar sebenarnya di Maluku Utara, saat ini bahkan mungkin akan ke depan. Sehingga bagi saya, masalah regulasi ini perlu kita lebih perketat lagi, sehingga investasi itu juga bisa memperhitungkan dengan cermat bagaimana dampak-dampak yang terjadi terkait dengan masalah keseimbangan lingkungan di kita di wilayah Maluku Utara. Prinsipnya saya berharap kepada kita semua, seluruh masyarakat, seluruh partisipan, Pak Heri dan juga teman-teman dinas pariwisata, semua sektor lah gitu, untuk bagaimana ya terlibat secara aktif, ikut memberikan penyadaran kepada masyarakat, ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa mengelola sampahnya dengan baik, yang bisa terutama yang plastik ya, kalau bisa digunakan ya kita gunakan lagi lah. Plastik itu kita bisa gunakan berulang-ulang. Jangan buang sampah plastik di laut ya atau dimanapun saja karena ini sampah yang tidak bisa di
lebur gitu kan, nggak bisa di, nah, jadi kita bisa gunakan kembali. Ya memang harus ada inovasi-inovasi, ya, kami mendorong inovasi-inovasi di level masyarakat untuk bisa menciptakan wadah-wadah untuk digunakan yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita gunakan kembali dan tidak memberikan dampak pencemaran yang berbahaya kepada ekosistem yang lain atau apa makhluk hidup yang lain. Saya kira ini saja yang barangkali saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya minta maaf kepada seluruh partisipan, terutama kepada Pak Heri ya. Saya jam 4 sudah ada jadwal untuk rapat dengan Gustu. Tadi saya minta ulang-ulang kepada Pak Heri untuk kalau bisa sebelum jam 4 saya bisa ngobrol sebentar. Setelah itu saya bisa bergeser untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Terima kasih juga, harapan saya juga kepada, terutama kepada Putri Indonesia kita ya, dari Maluku Utara. Ini baru lihatnya Putri Indonesia. Memang Putri Indonesia kita harapkan juga bisa aktif ya, memberikan kampanye. Pak Heri kalau bisa diangkatlah ini di kontrak ke Ibu Katie ya, atau Mbak Katie, menjadi Duta Taman Nasional lah. Duta Taman Nasional, supaya bisa kita mengkampanyekan, beliau kan kebetulan di Jawa tinggalnya. Rumahnya saya belum tahu, tapi nanti kita coba jalan-jalan lah ke Ibu Keti di sana itu. Biar Ibu Keti bisa mengkampanyekan juga apa pesan-pesan kita, apa harapan-harapan kita di Maluku Utara ini, supaya lingkungan kita ini bisa terjaga. Sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan pariwisata, itu kalau sampahnya itu berserakan, ya udah sekali orang datang, jangankan ke Taman Nasional, masih di pelabuhan udara atau pelabuhan laut aja kalau sampahnya nggak tertata dengan baik, itu orang udah langsung ngecap kita gitu, bahwa ini nggak layak, nggak cocok untuk dijadikan sebagai destinasi. Nah, jadi harapan kita pihak pariwisata juga terus mengkampanyekan bagaimana mengelola sampah dengan baik. Bagaimana mengelola sampah dengan apa namanya, menggunakan atau menggunakan lagi sampah yang sebenarnya bisa kita gunakan lagi. Yang 3R itu loh, reuse, recycle dan reduce itu. Oke, saya kira demikian Pak Heri, Pak Moderator, thank you very much ini udah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya mohon maaf saya bisa join sampai berakhir. Saya mungkin dapat rekamannya nanti dari YouTube ke Pak Heri, karena saya harus pertemuan jam ini sudah janjian dengan teman-teman di Agustu, jadi saya harus mengikuti pertemuan dengan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak Kadis Lingkungan Hidup Maluku Utara. Alhamdulillah sudah 3 pemateri ya berturut-turut informasi tentang Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata pertama, selanjutnya bagaimana kondisi pariwisata di Maluku Utara. Nah, yang ketiga, isu besar. Apapun itu, kehidupan kita adalah sampah sekarang. Jadi, dari benang merah yang diambil dari pemaparan dari Pak Kadis LH, Pak Tukuboya, bahwa masalah sampah itu bukan masalah pribadi-pribadi atau institusi-institusi, tapi masalah kita semua. Kedepan, lingkungan ini harus kita wariskan. Kita sementara hanya meminjam dari anak cucu kita. Jadi ke depan kita harus bisa menjaga lingkungan ini agar tetap sehat, tetap baik untuk bisa dipersembahkan kepada generasi selanjutnya. Dan masalah sampah harus menjadi masalah kita semua. Selanjutnya kayaknya Ciketi ya, Mbak Keti sudah bersiap. Tetapi saya tahan dulu deh. Kayaknya harusnya biar semua audiens bertahan lebih lama nih di acara kita hari ini. Mbak Keti yang terakhir deh ya. Oke, kita tunggu sapaannya itu terakhir. Saya beri kesempatan dulu ke Pak Abdul Qadir Kamaludin. Beliau biasa dipanggil dengan Pak Dules ya. Beliau adalah dekan Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate. Pak Dul sudah siap?
Sudah tersambung? Halo? Pak Dul? Mohon di-unmute dulu. Halo? Pak Abdul Qadir Kamaluddin? Speaker keempat kita? Sudah siap? Wah. Wah, kayaknya apa namanya? Halo? Pak Dul belum. Oh, sudah siap? Ya. Oke. Waktunya nih singkat nih Bapak. Kami ya, hanya ya. Apa? Mohon dipresentasikan singkat, padat, dan jelas nih Pak. Oke, 10 menit Pak, diberikan kesempatan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Masih dengan momentum bulan Syawal ini, izinkan saya untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kementerian Dirjen BKSDA, Saudari Kati Monica sebagai Duta Putri Indonesia Maluku Utara, kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Balai Taman Nasional Aceh Tajawi Lolobata, Bapak Heri Wibowo, serta peserta semua webinar yang sekalian yang saya hormati. Saya mungkin sudah siap dengan materinya, tapi kemudian dengan waktu yang singkat ini, saya hanya menyampaikan hal-hal penting yang mungkin kita ikuti bersama tentang bagaimana upaya pendidikan lingkungan hidup bagi generasi milenial. Terima kasih sekali kepada teman-teman panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi pada diskusi virtual peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020 ini. Tema yang diberikan ini adalah upaya pendidikan lingkungan hidup ya bagi generasi milenial. Saya kira bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi semua aktivitas kita di dunia ini. Oleh karena itu sebagai pendidikan lingkungan bahwa ini juga sebenarnya menguntungkan bagi kita, artinya dari aspek positif dan negatif itu pasti ada. Kalau di aspek positifnya, kita ambil yang positif saja, bahwa dengan adanya pandemi COVID ini sudah tentu kita harus memacu pada penggunaan IT. Penggunaan IT ini harus kita lakukan untuk kita bisa mengimbangi apa yang terjadi sekarang. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus melakukan kegiatan yang pada kegiatan yang melibatkan semua unsur, termasuk unsur milenial atau generasi milenial. Nah, bicara tentang lingkungan ini, kita mungkin sudah tahu semua dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Hanya saja, kenapa pentingnya kita mengelola lingkungan? Yang jelas bahwa lingkungan itu merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penting sekali kita mengelola lingkungan hidup ini agar kita dapat hidup nyaman dan tentram dalam kehidupan ini. Nah, faktor yang mungkin yang kita tahu kerusakan daripada lingkungan itu
itu disebabkan oleh faktor alam dan faktor daripada ulah manusia itu sendiri. Nah, di sini pentingnya pendidikan lingkungan itu kita terapkan sedini mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Nah, ini kenapa faktor yang paling merusak lingkungan itu adalah ulah dari manusia. Faktor alam itu seperti kejadian-kejadian alam, letusan gunung dan sebagainya, itu adalah faktor yang mungkin sekali-sekali terjadi. Tapi ulah daripada manusia ini sangat mempengaruhi kelangsungan daripada lingkungan hidup itu sendiri. Baik, untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, tadi saya sampaikan tadi bahwa sangat berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, karena kita sudah kita telah mengalami suatu peristiwa atau suatu musibah, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, tema pun dalam pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini yang kita ketahui mengambil tema dengan Time for Natural yang fokusnya pada keanekaragaman hayati. Sadar atau tidak sadar kita bahwa keanekaragaman hayati terdapat 87 dari 111 tanaman pangan secara global itu bergantung pada penyerbukan serangga dan hewan. Nah, dari 87 dari 115 tanaman pangan ini, penyerbukannya harus dibantu oleh serangga dan hewan. Nah, ini berarti kita harus memelihara ekosistem sedemikian mungkin sehingga kemudian ekosistem ini terjaga, ini untuk membantu penyerbukan daripada tanaman itu sendiri. Keanekaragaman hayati menjadi bagian dari kehidupan manusia yang diwujudkan dari makanan sampai obat-obatan. Ini sangat penting ya, bahwa keanekaragaman hayati itu menjadi bagian dari kehidupan manusia yang diwujudkan dari makanan sampai obat-obatan. Nah, dalam faktor yang mempunyai kepunahan, ya, menyebabkan kepunahan daripada spesies hewan dan tumbuhan, yaitu permintaan manusia terhadap makanan yang mendorong terjadinya deforestasi, eksploitasi tumbuhan dan hewan, situasi darurat iklim, polusi, invasi parasit yang mengancam keanekaragaman hayati. Bapak Ibu sekalian, bahwa tantangan pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2020 ini, yaitu tantangan yang pertama adalah adanya pandemi COVID-19. Kemudian keterpurukan ekonomi secara global. Ini adalah tantangan peringatan kita pada saat ini. Lockdown terjadi di mana-mana. Sebagian negara, sebagian wilayah terjadi lockdown. Sehingga keterbatasan aktivitas manusia itu sangat terbatas. Aktivitas manusia itu akan terbatas dengan adanya pandemi COVID ini. Bapak-Ibu sekalian, cara tentang kelangsungan hidup daripada lingkungan hidup ini tidak terlepas dari unsur yang namanya generasi milenial. Kenapa harus generasi milenial? Karena generasi milenial adalah menjadi generasi terus di masa yang akan datang. Kenapa harus dengan mereka? Ya, karena mereka muda, mereka cerdas, berlogik, dan kemudian lebih mudah diajarkan. Dengan adanya pandemi COVID ini, generasi muda ini sangat berperan dalam rangka untuk mencerdaskan, dalam rangka untuk mensosialisasikan semua kegiatan-kegiatan menyangkut dengan kegiatan lingkungan hidup. Karena mereka dengan kecerdasan, mereka yang masih muda, masih berlogika, sudah tentu akan menguasai ilmu teknologi, akhirnya lebih kuasai daripada mungkin generasi-generasi kita yang sudah, mohon maaf, yang mungkin sudah berumur atau sudah tua. Jadi kira itu pelibatan generasi milenial ini dalam upaya pelestarian lingkungan hidup itu perlu dikembangkan. Kemudian menjaga kelestarian generasi perlu berperan
kemudahan akses teknologi informasi, generasi milenial bisa menyebarkan pesan-pesan. Saya mungkin sedikit tadi menyampaikan, menanggapi juga dari Kepala Dinas Wisata. Sebenarnya dalam pandemi COVID ini, tidak saja kita menyerah begitu saja dengan adanya keadaan ini, kondisi ini. Artinya bahwa semua hotel, perhotelan, semua akses itu sudah terkunci dengan adanya lockdown dan segala sebagainya. Dia sampai di sini siang. Jadi kalau dia dari Jayapura sore, mungkin bisa diambil. Cuma malam ini. Silakan pada kan. Halo, pada kan? Halo. Ah. Sepertinya putus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kiranya ada koneksi yang terputus. Mohon maaf sekali lagi, inilah kendala yang memang harus kita hadapi dalam webinar yang ada. Apakah masih running sekarang? Halo? Silakan Pak Hidayah dilanjutkan. Oh, siap. Ya mungkin kita mengambil benang merah dari apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir Kamaludin, bahwa berbicara mengenai lingkungan itu sudah harus ditanamkan sejak dini. Saya kira itu menjadi satu pesan besar yang diberikan oleh pemaparan dari Pak Abdul Qadir Kamaludin walaupun terputus. Kiranya nanti mungkin materinya bisa di-share ke para peserta semuanya. Paling tidak ada benang merahnya seperti itu, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, lingkungan itu menjadi pilar utama sebagai bagian dari pendidikan kita, pendidikan bangsa. Sehingga bagaimana kita mengelola lingkungan itu sudah diberikan influensinya dari masih muda, apalagi sekarang kondisinya serba instan. Bagaimana memberikan kesempatan kepada milenial untuk bisa kembali mengenal lingkungan, itu yang paling penting. Seperti apa maunya lingkungan dan berpikir seperti lingkungan. Bahkan para filosof mengatakan kadang-kadang jika engkau mau tahu tentang hewan, bertindaklah seperti hewan gitu. Yang ada, jika engkau tahu tentang tumbuhan, berpikirlah seperti tumbuhan. Jika engkau sebagai petani, berpikirnya bukan hanya sebagai petani, tapi bagaimana mengerti tentang tumbuhan itu seperti apa. Itu yang ada. Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari apa? Bagian dari bagaimana kita memahami lingkungan dari diri kita, dari sekitar kita, dan dalam skop yang lebih luas. Baik Bapak Ibu, sudah jam 16 waktu Indonesia Timur, kiranya memang waktunya untuk webinar ini menampilkan Mbak Kety Monica. Saya lihat banyak sekali CV-nya, ya paling tidak beliau adalah Duta Maluku Utara yang sudah hadir
di tengah-tengah kita untuk bisa saling berbagi. Istilah torang di Maluku Utara baca rita, bagaimana kiprah dari apa? Dari Mbak Kety Monica, gitu ya. Mungkin sedikit Mbak nanti kiprahnya seperti apa selama ini, gitu ya. Selanjutnya, kayaknya kalau saya ngomong nggak enak gitu. Mendingan Mbak yang ngomong aja deh lebih enak gitu. Karena di nanti memang ini benar star apa yang lagi ditunggu gini, bintang yang lagi ditunggu hari ini nih Mbak. baik. Dan beliau, Mbak Kety ini juga sudah pernah masuk ke dalam hutan Taman Nasional Akita Jalolo Bata ya Mbak ya. Yes, belum semua orang Maluku Utara sampai di Taman Nasional Akejalo, kalau Pak Wiranto. Ya, saya juga dulu kalau nggak dibawa sama Mas Asari, nggak bakal nyampe di sana gitu. Ya, baik. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan ke Mbak Kety untuk bisa baca cerita buat orang semua, bagaimana tentang pariwisata dan kiprah sebagai duta dari Maluku Utara. Oke, dipersilahkan Mbak Kety. Hey, halo, selamat siang ya kalau teman-teman di Jawa, terus selamat sore buat teman-teman semua yang ada di Indonesia Timur. Senang sekali bisa sharing kali ini. Dan sebelumnya saya sapa dulu ya Pak Heri, Pak Tahmid Wahab, dan moderator kita yang keren sekali. Serta spesial untuk seluruh para peserta webinar yang sudah ikut bergabung ya. Kalau ada pepatah bilang katanya nggak bakal disayang kalau belum kenal ya. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Kety Monica. Saya sebagai Putri Indonesia Maluku Utara 2020 dan pada saat pemilihan kemarin, puji Tuhan saya mendapat Putri Favorit Kepulauan Indonesia Timur. Oke, jadi ya singkat saja ya perkenalan saya. Awalnya itu saya bergabung dengan rekan-rekan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata itu tahun 2018, bulan Juli ya. Waktu itu saya dihubungin untuk ikut bergabung dalam event Festival Taman Nasional yang waktu itu diselenggarakan di Candi Prambanan, Yogyakarta. Kemudian pada bulan Agustus, saya diundang untuk melakukan ekspedisi Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Meskipun waktu itu tidak seluruh agenda yang saya ikuti, karena kami waktu itu fokus untuk bikin video ya, bikin video untuk promosi pariwisata di TNAL itu sendiri. Nah, kalau rekan-rekan dari TNAL dulu bilang saya ini dutanya burung bidadari sama dutanya suku Togutil. Aduh, yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Terima kasih juga untuk apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup tadi ya. Dan mudah-mudahan dengan harapan yang sama juga ke depannya saya bisa terus menyuarakan promosi-promosi yang positif tentang Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Oke. Nah, perjalanan saya waktu itu dimulai tentunya waktu saya sampai di Ternate, kurang lebih 30 menit ya saya harus menyeberang ke Sofifi sebelum akhirnya saya masuk ke Resort Tayawi. Nah, sebelum saya ke Sofifi, saya sempat dibawa keliling juga di kota Ternate. Memang itu sudah kunjungan yang keberapa kalinya dan ada beberapa destinasi yang luar biasa indah sekali. Dan teman-teman webinar, ini saya nggak bohong, ini bukan paid promote ya. Kalau bahasa gaulnya sekarang bukan paid promote, tapi saya bangga sekali. Saya pernah menyaksikan secara langsung semua keindahan alam yang ada di Maluku Utara.
yang ada Pulau Jikomalamo, terus saya pernah kunjungi juga Taman Nukila, Batu Angus, Benteng Orange, dan Benteng Toluko ya. Semuanya itu menawarkan panorama yang breathtaking sekali ya. Oke, okay, terus ya singkat cerita, saya sampai ke Sofifi waktu itu di kantornya ya, di Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata, disambut sangat hangat oleh tim semuanya di sana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Om Opan, Om David, dan kawan-kawan semua yang waktu itu sudah turut ngajak saya untuk berpetualang ya di alam TNAL. Om Fuad juga, terima kasih banyak. Sedikit saja saya sharing, kayak karena expertnya itu kayaknya sudah dikupas habis ya sama Pak Heri tadi di awal. Beliau yang lebih mumpuni untuk menjelaskan sangat-sangat terperinci sekali tadi di awal pembahasan beliau. Terus apa lagi ya, kurang lebih saya melihat alam TNAL itu, pertama kami pergi ke Pusat Informasi Swaka Paru Bengkok, terus kemudian di sana juga saya sempat bertemu secara langsung, melihat secara langsung suku Togutil ya, dengan semua budayanya mereka, dengan semua tingkah lakunya suku dalam ya. Dan ini sangat-sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena ternyata meskipun mereka dalam tanda kutip adalah suku dalam, tapi mereka masih mau untuk berbaur dengan kami yang waktu itu mungkin buat mereka sangat asing ketika baru pertama kali berjumpa. Gitu. Waktu itu kita sempat ada acara di Puncak Uni-Uni ya, Halmahera. Kemudian kita terus melakukan penelusuran. Ada beberapa destinasi yang saya kunjungi juga yang luar biasa indah. Itu ada di air terjun Hafo, terus air terjun Gosimo yang letaknya itu kita pasti akan mengunjungi itu sebelum pengamatan burung bidadari. Mohon maaf, tolong dikoreksi kalau misalnya saya salah. Kemudian saya juga menelusuri indahnya dan tenangnya Sungai Tayawi. Waktu itu saya menyaksikan juga secara langsung aktivitas masyarakat setempat, masyarakat yang ada di dalam kawasan TNAL itu sendiri, di mana mereka mancing, terus berburu, dan lain-lain. Banyak sekali aktivitas yang tentunya kita nggak bisa lihat ya kalau misalnya kita hanya berdiam saja di kota, tidak mau berwisata di tempat-tempat yang jauh gitu ya dari tempat tinggal kita semula. Gitu, dan saya tentunya sangat merasa senang sekali ketika bisa berkunjung. Kalau kita boleh bilang ini wisata alam yang minat khusus ya. Jadi dengan keadaan yang sekarang pandemi corona ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang besar yang kita semua alami, baik hal-hal yang mungkin tidak mengenakan atau hal-hal yang mungkin harus kita banyak bersabar ya. Tapi kalau saya secara pribadi sendiri, ada hal yang saya syukuri juga dengan keadaan yang saat ini. Karena kalau saya di Tangerang sini sendiri, ketika dalam masa-masa pandemi corona ini, tidak hanya 1-2 kali saya melihat udara di sini tuh jadi lebih jernih, lebih apa ya, kadang-kadang kalau saya dari kamar itu bisa melihat view gunung di sekitar sini. Kalau keadaan biasa sebelum corona itu jarang sekali bisa melihat. Cuman waktu selama masa pandemi ini semua pemandangannya itu sangat-sangat jelas gitu. Jadi saya sudah nggak sabar sih untuk dapat panggilan lagi, dapat undangan lagi dari Pak Heri dan seluruh tim Taman Nasional Aketa Jawa untuk menelusuri kembali ya Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata, bertemu kembali dengan rekan-rekan di sana, terus bertemu kembali juga dengan para suku Togutil, juga burung bidadari. Aduh, saya kangen banget Pak Heri.
Semoga saya bisa berkunjung lagi ke sana. Dan satu apresiasi saya yang luar biasa, ini yang sampai hari ini saya nggak bisa lupa dari kunjungan saya di Taman Nasional itu, saya apresiasi sekali untuk rekan-rekan yang sudah bekerja sangat luar biasa untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Jawi Lolobata. Karena selama kunjungan saya, itu ada satu hal yang sangat berkesan. Waktu itu saya ketemu dengan beberapa anak-anak dari suku Togutil Dalam, dan ternyata rekan-rekan TNIL ini punya concern, punya perhatian khusus dalam dunia pendidikan ya. Mereka membuka rumah baca untuk anak-anak di sana, dan memang waktu itu saya sudah sempat ngobrol dengan beberapa rekan-rekan di sana, kalau bisa nanti kita akan bikin beberapa kegiatan pendidikan di sana, karena saya melihat anak-anak suku Togutil ini, mereka bukan seseorang yang menurut saya harus diasingkan atau kita tidak ada yang peduli sama sekali dengan mereka, karena sebenarnya mereka juga bagian dari kita semua sama, dan mereka juga bagian dari keindahan Taman Nasional Kerta Jawa itu sendiri gitu. Dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah memperhatikan pendidikan bagi mereka. Saya sangat berharap nanti satu waktu setelah keadaan sudah aman, saya bisa kembali ke sana dan bisa bantu untuk share beberapa ilmu juga kepada teman-teman di sana. Gitu. Terus, kalau bicara pariwisata Maluku Utara, selain Aceh Jawa Lolobata juga, untuk rekan-rekan yang ingin nanti, kalau sudah ada yang mulai menyusun jadwal berwisata ya setelah masa pandemi corona ini, jangan lupa nanti mampir juga ke salah satu destinasi premiumnya Maluku Utara, yaitu adalah Pulau Morotai. Nah, Pulau Morotai ini luar biasa cantik sekali. Di sana kita bisa menikmati keanekaragaman hayati dan juga budaya. Kemudian saya juga sempat waktu itu menyelam di salah satu pulau juga di Morotai sana, dan itu luar biasa indah. Bayangin aja hanya berapa meter ya, nggak nyampe 5 meter saya bisa ketemu langsung dengan ikan-ikan hiu, dan tentunya aman ya, aman sekali buat teman-teman yang ingin menyelam di sana. Dan juga bagi rekan-rekan webinar ini yang juga pengen menikmati sejarah dunia, Perang Dunia Kedua, itu ada di Maluku Utara, khususnya di Pulau Morotai. Jadi saya bersyukur juga, saya memang lahir di Ternate. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Mbak Kety asli nggak dari Maluku Utara? Yes, absolutely 100%. 100% saya asli dari Maluku Utara, karena saya lahir di Ternate, dan juga masa kecil juga saya habiskan di sana. Dan saya bersyukur sekali dengan rahmatnya Tuhan yang sudah memberikan kelimpahan kekayaan alam yang sangat luar biasa, budayanya yang beraneka ragam, serta kehangatan para masyarakat di sana. Saya teramat yakin dan saya pede sekali kalau Maluku Utara itu bisa terus disanjung oleh pariwisata dunia, asalkan dari masyarakat setempat, pemerintah, dan semua stakeholder yang terkait, itu kita bisa sama-sama membangun Maluku Utara yang kita cintai. Ya, kurang lebih sekian sharing dari saya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Kety. Ya. Menarik, di antara semua speaker yang bidadara, ditutup oleh seorang bidadari dari Maluku Utara. Siap. Baik, sebenarnya pengen berlama-lama melihat Mbak Kety ya, mempresentasikan gitu kan. Kayaknya nggak bakal pindah dari room chat kita ini hari ini. Tapi memang kita terbatasi waktu juga. Iya, sayang sekali. Dengan kondisi dan kondisi tadi yang memang agak sedikit trouble jaringannya. Inilah sebenarnya kondisi real kami di Maluku Utara, Mbak Kety. Iya, mungkin Bapak. Jadi nanti mungkin yang di Tangerang kan deket itu, bisa sounding-sounding lah.
ayo Maluku Utara diperhatiin dikit deh. Sinyal aja susah gitu kan. Apalagi yang lain. Siap. Terima kasih Mbak Keti atas apa atas baceritanya buat orang semua. Ya. Ya, salah satu bidadari Maluku Utara yang sudah nasional ya. Selanjutnya saya punya ini nih. Beberapa pertanyaan, ratusan kayaknya pertanyaan. Kayak memang kita webinar ini alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan sinyal dan lain sebagainya begitu antusias ya di room chat room, tapi mohon maaf satu persatu mungkin nanti tidak bisa dibahas satu persatu, tetapi mungkin saya memilih beberapa di antaranya yang kira-kira mungkin bisa nanti saya kembalikan ke floor ke para speaker yang ada. Ada beberapa pertanyaan. Saya di sini menyimak ada dari Pak Hendra Gunawan dari KLHK. Beliau salah satu juga yang pernah hadir di Taman Nasional Aketa Jalolo Bata. Ini sedikit kegalauan nih dari beliau. Kiranya idealnya itu blok Aketa Jawi dan blok Lolo Bata itu disatuin gitu loh. Ada apa tidak terpisah satu bagaimana itu kegalauan yang ada dan memang benar sih. Tapi itulah yang apa, secara real di lapangan bahwa dua Taman Nasional Aketa Jalolo Bata punya keunikan, itu merupakan keunggulan komparatifnya, ada dua blok Aketa Jawa dan Lolo Bata itu yang ada. Nanti apa namanya selanjutnya akan di mungkin diboboti oleh Pak Kepala Balai, Pak Heri. Ada juga pertanyaan dari Pak Fikri dari Gakum KLHK. Pertanyaannya tentang bagaimana kondisi keanekaragaman hayati, khususnya di Taman Nasional Aketa Jalolo Bata di masa pandemi COVID ini. Itu yang menjadi apa? Menjadi pertanyaan beliau. Mungkin juga nanti ke Pak Heri lagi nih. Terus dalam pengelolaan Taman Nasional Aketa Jalolo Bata khususnya dijadikan sebagai objek wisata, tentunya sampah menjadi permasalahan yang cukup krusial. Isu ini mungkin bisa juga diangkat oleh apa, Pak Kadis LH maupun Pak Heri, dan mungkin speaker yang lain ingin menambahkan. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Bu Betty Tugulu, Bu Betty ya. Ya, bertanya kepada Bapak dari Dinas Pariwisata, langkah dan kebijakan apa yang diambil oleh Dinas Pariwisata Maluku Utara dalam mengembangkan pariwisata di Maluku Utara, terutama nanti ke depan ketika sudah menuju ke arah yang kita sebut dengan new normal gini, Pak. Ada lagi pertanyaan dari Bu Meyanti Toding dari BKSDA Papua Barat. Halo Ibu dari Papua Barat. Suampir malam di sana ya, Bu. Ya, beliau bertanya, tadi disebutkan bahwa KTH sebagai kelompok binaan Taman Nasional Aketa Jalolo Bata juga terdampak. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Heri dan teman-teman di Aketa Jalolo Bata? Kembali lanjut lagi ke Ibu Betty. Kembali ke Pak Kadis Lingkungan. Mungkin kalau memang Pak Kadis Lingkungan belum sudah tidak bersama kami, mungkin ada yang bisa menambahkan ya. Apa tidak bisa pemerintah mengambil langkah tegas? Misalnya ada denda bagi yang sengaja membuang sampah sembarangan. Ya, saya kira mungkin ada sudah di Perda ya. Mungkin seperti itu. Ada juga pertanyaan dari Pak Gideon Yones dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Wah. Masalah sampah memang belum ada Pemda yang serius mengelolanya katanya, Pak. Padahal sudah ada contoh di negara-negara seperti di Singapura yang bisa mengelola sampah dengan sangat optimal. Dan pejabat udah sering studi banding ke sana. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari Ibu Nadia Nurul Fahira.
izin bertanya terkait permasalahan sampah tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga domestik. Mungkin itu saya berikan kesempatan kepada para speaker untuk apa bisa memfeedback pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, dan mungkin dari para speaker juga ada sempat membaca tulisan yang ada di chat, bisa lanjut, bisa langsung juga yang kira-kira berkompeten. Saya berikan kesempatan kepada Pak Heri dulu, Pak. Dipersilakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini masih tertegun sama Mbak Kety nih kayaknya ini. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh teman-teman di chatting. Memang cukup banyak saya lihat dan saya sempat mengcopy, memang ada yang perlu saya follow up di sini. Tadi memang ada beberapa untuk yang lain juga. Pak Hendra ya, Pak Hendra, saya pernah sama-sama beliau ini pas jadi tim terpadu di Raja Ampat ini kalau nggak salah. Jadi masih ingat beliau juga apa namanya, aktif sekali. Tadi disampaikan bahwa Taman Nasional memang ada dua blok, yaitu blok Aketa Jawa dan blok Lolobata. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa memang terbentuknya Taman Nasional itu dari berbagai fungsi kawasan hutan, ya ada HPT, HPK, dan HL. Dan bahkan kalau kita lihat bentuk daripada poligon Taman Nasional sendiri itu ada yang tidak seragam. Jadi memang dahulu kayaknya ada izin yang sifatnya private di sekitar situ, sehingga luasannya pun, poligonnya pun menjadi berbelok. Itu yang sampai sekarang saya pikir kenapa ini tidak dijadikan satu saja. Bentuk-bentuk yang mungkin agak apa namanya, cenderung cekung dan lain sebagainya, memang sedianya dijadikan satu, menjadi satu poligon yang seragam antara mungkin kita Jawa dan Lolobata. Tapi memang jaraknya cukup jauh. Kalau kita lihat di peta itu cukup-cukup jauh, terbelah. Itu ada Halmahera Tengah, Halmahera Timur. Jadi memang kalau usulan dari beliau tadi, ya perlu kajian lagi, kajian yang lebih spesifik lagi, karena untuk menjadikan suatu taman nasional tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan di situ, bahwa di dalamnya mungkin kita perhatikan ada pemukimannya, kemudian bagaimana kondisi plat manupas dan lain-lain sebagainya. Maka kalau dari kami, sisi kami sangat setuju sekali kalau kawasan itu menjadi satu, karena setelah seragam kita menjadi enak di dalam hal pengelolaannya. Tapi dengan adanya dua apa blok ini, memang kesulitan kami di dalam mengelola kawasan, aksesnya pun juga terpisah cukup jauh. Jadi ini menjadi perhatian bagi kami. Terima kasih Pak Hendra yang sudah memberikan masukan tersebut. Tentu akan kami perhatikan dan kita sampaikan nanti jadi pembahasan yang bisa apa namanya, menyatukan kedua blok tersebut. Tapi memang perlu usaha atau effort yang cukup keras, karena ada pemukiman-pemukiman maupun jalan yang terdapat di antara kawasan tersebut. Terus tadi juga disampaikan mengenai apa, ancaman taman nasional. Ya, ancaman taman nasional saat ini yang menjadi concern kita adalah illegal logging, walaupun saat ini belum sampai di dalam kawasan. Tapi itu juga menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita di Taman Nasional, sebenarnya tugas kami hanya di dalam kawasan. Sehingga ini sering berbenturan dengan teman-teman di KPH dan teman-teman di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Siapa yang punya tanggung jawab atau kewenangan kawasan di luar kawasan Taman Nasional tersebut. Tapi kami punya concern karena memang saat ini sudah cenderung mendekat, cenderung hampir mendekati kawasan Taman Nasional, sehingga kami berupaya untuk selalu berkoordinasi baik dengan Gakkom, dengan Dinas Kehutanan, untuk selalu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Tapi kalau di dalam kawasan sebenarnya masih cenderung aman, karena akses menuju kawasan Taman Nasional itu ya mungkin ada yang 1 jam, kemudian ada yang 5 jam, bahkan ada yang 8 jam juga dari akses terdekat, jalan terdekat di sekitar kawasan Taman Nasional itu sendiri. Sehingga yaitu masukan tadi untuk menyatukan itu cukup-cukup kita perhatikan untuk menjadi apa namanya, usulan di kedepannya nanti. Terus kemudian ada juga pertanyaan dari siapa ini, Fikri ya, yang menyampaikan bahwa
kondisi keanekaragaman hayati di Maluku Utara seperti apa, khususnya mungkin di Taman Nasional ya. Kalau Taman Nasional, alhamdulillah dengan adanya pandemi ini memang cenderung aman sih sebenarnya, karena gangguan dari wisatawan juga tidak ada, ya walaupun tetap teman-teman kita tugaskan untuk selalu berpatroli sesuai dengan tupoksi masing-masing, walaupun mungkin agak terbatas, terkendala dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Memang sering kita jumpai adanya berita bahwa satwa-satwa di Maluku Utara atau mungkin Maluku bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai di luar Maluku Utara. Dan yang terbaru mungkin belum ada satu minggu ya, mungkin ada berita bahwa satwa yang berasal dari Maluku maupun Maluku Utara bisa sampai Jakarta lewat udara. Ini menjadi pertanyaan kami juga. Dan ini mungkin perlu koordinasi kerjasama dengan berbagai pihak. Kalau kita lihat sebenarnya sudah tertutup itu untuk melakukan illegal trade perdagangan satwa liar itu sendiri. Sebenarnya sudah tertutup, tapi ternyata toh masih ada. Dan ini mungkin jadi PR kita bersama, mungkin kami dan Balai KSDA, karena sebenarnya yang punya tusi pengawasan di seluruh pintu keluar masuk itu adalah Balai KSDA. Nanti coba kita selalu koordinasikan dengan teman-teman Balai KSDA. Kemudian ada pertanyaan mengenai apa upaya-upaya akibat dampak yang ditimbulkan terhadap KTH-KTH yang berada di sekitar Taman Nasional Angkerta Jawi Lolobata. Ya memang itu menjadi concern pemikiran kita juga, bahwa saat ini tadi yang saya sampaikan di awal kita punya 4 ya, karena yang terpengaruh langsung oleh dampak pandemi di bidang wisata ini adalah 4 KTH itu, yang 2 ada di Resort Tayawi, 2 ada di Resort Ake Jawi. Mereka adalah menjajakan makanan hasil olahan masyarakat itu sendiri. Dan yang kita lakukan, makanya memang Dirjen KSDA Pak Wiranto juga menyarankan kepada kita bagaimana cara mencari solusi itu agar masyarakat tidak terkena dampak terlalu dalam. Makanya kita punya program melakukan pembelian terhadap produk-produk yang dimiliki oleh KTH-KTH itu sendiri. Yang kita lakukan kemarin, ada KTH yang punya produk beras, kita lakukan pembelian juga. Terus kemudian ada KTH yang punya produk buah naga, kita lakukan pembelian. Kemudian ada keripik singkong juga kita lakukan pembelian. Itu kita beli, terus kemudian kita share, kita bagikan kepada masyarakat di sekitar kawasan juga yang terkena dampak. Artinya kita melakukan pembelian ini di samping untuk membantu KTH-KTH kita salurkan lagi untuk membantu masyarakat yang lain. Jadi 2 poin di sini sebenarnya yang kita lakukan, sehingga masyarakat yang terkena dampak itu tidak terlalu dalam di dalam menanggung beban pada saat kegiatan akibat dampak pandemi yang sama-sama kita alami ini. Terus kemudian tadi juga ada satu pertanyaan untuk kami ya, wisatawan yang berbasis dengan masyarakat. Ya memang sebenarnya di dalam wisata ini kita nggak bisa sendiri pastinya. Kita pasti akan berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar kita. Jadi yang jadi guide, terus kemudian yang menjadi penjajah makanan, kemudian yang membantu jadi porter, itu sebenarnya adalah masyarakat sekitar kawasan konservasi. Mereka sebenarnya kita kasih sarana-prasarana yang bisa dipakai oleh mereka untuk melaksanakan kegiatan pariwisata di Kejawi. Sebagai contohnya sebenarnya kita sudah memberikan bantuan berupa perangkat atau sarana outbound, itu kita berikan kepada mereka untuk dikelola. Terus kemudian jika misalkan ada yang menyewa atau minta masyarakat menjadi guide, ya itulah kegiatan pariwisata di Taman Nasional bisa berjalan sampai dengan saat ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang akan kita lakukan ke depan di dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk peningkatan wisata di Taman Nasional Angkerta Jawi Lolobata khususnya juga, dan umumnya untuk Maluku Utara pada umumnya. Dan kalau kita lihat tadi juga Mbak Kety sampaikan bahwa harus ada integrasi ya. Morotai tadi memang menjadi wisata premium tadi. Kita pernah, saya bawa teman-teman ini seluruh staf ini ke Morotai, bagaimana untuk mengembangkan, sama halnya dengan di sanalah minimal
paling enggak kalau bisa kita integrasikan, orang yang berkunjung ke Maluku Utara, selain ke Morotai, harus bisa berkunjung ke Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata. Dan sebaliknya, kemudian kita kaitkan lagi dengan Ternate yang punya, tadi juga disampaikan, ada beberapa destinasi wisata. Ya bagaimana mungkin ada kepala dinas di sini juga untuk merangkai itu semua, sehingga Maluku Utara yang mungkin belum kelihatan secara nasional, dan bahkan kalau bisa sampai internasional akan lebih lagi, karena potensi di sini sebenarnya tidak kalah dengan Raja Ampat. Raja Ampat kepulauan juga sudah terkenal sampai penjuru dunia. Nah, inilah saatnya mungkin teman-teman di Maluku Utara, khususnya tadi ada Pak Kadis Pariwisata untuk bersama-sama. Ya inilah, ada Mbak Kety dihadirkan di sini sebenarnya untuk membantu kita juga sebenarnya. Untuk bagaimana mempromosikan potensi wisata yang ada di Maluku Utara. Tadi juga bahkan ada yang minta, Pak Kadis sendiri ya mungkin, dijadikan Duta Taman Nasional. Wih, kita senang sekali ini kalau Mbak Kety bersedia, nanti kita tindak lanjuti berikutnya dengan Pak Kadis Pariwisata tentunya. Karena memang mungkin tugas-tugas daripada Putri Indonesia, Miss Indonesia, saya pikir juga salah satunya adalah untuk bagaimana mempromosikan potensi pariwisata yang ada di masing-masing daerahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu saya respon ulang, kami dengan senang hati akan menindaklanjutinya. Terima kasih. Siap, Pak Heri. Terima kasih. Menarik. Cukup komprehensif semua pertanyaan sudah dibungkus oleh Pak Heri tentang Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata. Pak Din, Kepala Dinas dari... Oh, orang bilang. Pak Kepala Dinas Pariwisata. Halo, Bapak. Oh, baiklah. Kayaknya belum tersambung. Mbak Kety, kembali lagi ke Mbak Kety. Dari berbagai pertanyaan yang ada, mungkin di yang sudah saya sampaikan juga ada di ruang chat. Saya melihat di chat lebih banyak admire kepada Mbak nih sekarang nih. jadi mereka pada nanya, benar nih orang Maluku Utara? Nah, sudah jelas gitu. Beliau lahir di Maluku Utara di Ternate gitu. Ya, salah satu bidadari dari Maluku Utara. Oke, kira-kira Mbak Kety, ada apa namanya? Ada tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, mungkin bisa diberikan feedback, dipersilakan. Halo, Mbak Kety, dipersilakan. Oke, halo, balik lagi ya. Dipersilahkan Mbak Kety, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan tadi dan mungkin ada beberapa di chat yang sudah sempat dibaca, dipersilahkan Mbak untuk menanggapi. Iya, saya tanggapi pertanyaan yang saya baca di ruang chat ini ya. Kira-kira mungkin ada pengalaman tentang sampah dan bagaimana para wisata Maluku Utara ke depan lah paling tidak. Kalau berbicara sampah memang... mungkin dari lingkungan hidup yang punya kapasitas lebih besar untuk menyampaikan beberapa hal-hal yang saya rasa berbau teknis ya. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri, waktu saya berkunjung ke Maluku Utara, memang masalah sampah itu belum bisa saya bilang bebas dari Maluku Utara gitu. Karena beberapa destinasi pariwisata di sana memang masih memprihatinkan ya kalau masalah sampah. Dan ini pastinya kembali lagi kepada seluruh masyarakat. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang berkaitan, tapi menjadi tanggung jawab kita semua, di mana kita yang menempati, gitu loh. Kita yang hidup, kita yang mengisi lingkungan-lingkungan yang ada di Maluku Utara. Jadi menurut saya itu adalah tanggung jawab kita semua gitu. Sebagaimana kita tidak hanya melakukan aktivitas sehari-hari, tapi kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab lebih dulu ya dengan lingkungan sekitar kita gitu. Bisa saja kita mendisiplinkan diri sendiri untuk di rumah kita punya wadah sendiri untuk ke tempat sampah, kemudian bagaimana kita caranya mengelola sampah yang mungkin bisa langsung dibakar atau sampah-sampah yang mungkin juga bisa dikelola dengan menjadi beberapa kerajinan. Karena ada juga kan ya beberapa orang yang sangat-sangat kreatif mengelola
sampah plastik menjadi hasil-hasil karya gitu. Nah, itu gitu dari saya. Kalau misalnya masyarakat sendiri, kita yang hidup di tempat-tempat ini, kita tidak memiliki rasa memiliki, kita tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup, maka upaya sekeras apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah, saya rasa nggak akan maksimal gitu hasilnya. Kemudian, apalagi ini mungkin tentang pariwisata. Hmm? Tentang pariwisata Mbak Keti yang Maluku Utara. Iya, pariwisata Maluku Utara tadi sempat sudah saya jelaskan juga sedikit ya. Saya tentunya, saya bangga juga lahir di satu provinsi yang dianugerahi oleh Tuhan dengan landscape yang luar biasa cantik, alamnya yang begitu indah, terus kemudian budaya yang beraneka ragam, terus kemudian juga keramahan masyarakat lokal. Menurut saya semua potensi yang bisa dijadikan tolak ukur untuk sebuah destinasi pariwisata kelas dunia itu sebenarnya kita sudah miliki di Maluku Utara gitu. Kita memiliki alam yang indah, kita memiliki wisata bawah laut yang luar biasa dengan semua sejarahnya juga yang ada, dan juga kelimpahan rempah-rempah tentunya yang menjadi ciri khas dari Maluku Utara sendiri. Saya rasa kita sudah memiliki semua ini ya, syarat-syarat untuk menjadi destinasi kelas dunia. Tinggal bagaimana dari masyarakat setempat sendiri yang kita mau lebih kreatif untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Maluku Utara gitu. Kalau saran simple ya dari saya, kalau kita mau bercerita kepada seseorang atau bercerita kepada lingkungan sekitar atau bahkan di sosial media, dimanapun siapapun yang kita temui, saya rasa passion kita untuk bercerita itu akan berbeda ketika kita sudah mengunjungi gitu. Jadi meskipun kita masyarakat yang tinggal di Provinsi Maluku Utara sendiri, kalau misalnya kita tidak rajin-rajin mengunjungi destinasi-destinasi wisata, maka pengetahuan kita hanya sebatas di textbook gitu. Jadi hanya sebatas di apa yang kita baca di website atau baca di sosial media, tapi saya rasa passionnya itu tuh belum lengkap kalau kita sendiri tuh belum mengunjungi destinasi-destinasi tersebut. Jadi saya juga mau mengajak untuk semua masyarakat Provinsi Maluku Utara, kenali destinasi di sekitar Anda, kenali destinasi yang ada di provinsi Anda gitu. Karena kita sudah punya semua keindahan alam itu, tinggal bagaimana kita mau melangkah, kemudian kita promosikan kepada orang-orang. Karena sekarang udah sangat terbantu ya dengan dunia digital, kita punya semua sosial media yang bisa kita foto, terus kemudian kita kasih caption yang indah-indah tentang alam tentang alam, masyarakat maupun budaya di Provinsi Maluku Utara itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab, tugas yang khusus ya yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata maupun dari pemerintah, tapi itu semua saya rasa bisa dilakukan oleh siapapun. Karena agen-agen promosi pariwisata itu adalah orang-orang yang mengenali dan mencintai alam itu sendiri. Gitu. Keren, Mbak. Ya. Ini ala-ala Putri Indonesia nih, Mbak, ya. Sebelum sebagai closing statement dari Mbak Keti, gitu kan. Iya. Maluku Utara. Saya meminta Mbak Keti dengan 5 kata. 5 kata tentang Maluku Utara yang selama ini Mbak yang pertama terlintas di benak Mbak Keti. 5 kata tentang Maluku Utara. Silakan, Mbak. 5 kata mempesona. 1. Kehangatan. Wah, hangat, ya. Ya, terus luar biasa indah. Luar biasa indah. 3. Kayaknya udah luar biasa indah udah lihat. Oke, saya kalah di sini. Okay. Terima kasih, dan juga luar biasa mempesona juga kehadiran Mbak Keti pada sore hari ini bisa menceriakan webinar kita yang awalnya memang sedikit tersendat-sendat, tapi alhamdulillah jalan juga. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Keti, Pak Heri, Pak Kadis LH.
Pak Kadis Pariwisata, juga Pak Dekan Fakultas Pertanian. Mungkin sedikit ada Pak Moderator. Oh ya. Sedikit. Ya, sedikit menanggapi silakan. Tadi ada chat yang ini penting masalahnya. Oh, siap. Ada yang menanyakan bagaimana akses dan biaya ke Taman Nasional. Oh ya. Nah, tadi ada yang perlu mungkin saya follow up di situ. Memang akses ke Taman Nasional kita Jawa Lalu Batal kalau kita berada di luar Maluku Utara, tentu saja akses yang pertama harus sampai ke Ternate dulu. Kan bandaranya ada di Ternate. Terus kemudian Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa menyeberang dari Pelabuhan Mangga itu ke Sofivi sekitar 35 menit. Nah, itu tiketnya sekitar 50.000. Kalau sekarang pandemi katanya dinaikkan 100.000. Nah, itu perbedaan pandemi dan non pandemi nanti. Tapi mudah-mudahan nanti segera berakhir itu semua. Terus kemudian dari Sofivi bisa langsung menuju ke Tayawi sebenarnya. Bisa langsung juga menuju ke Akijawi, itu ada angkot yang berada di Sofivi itu langsung menuju ke Peso Tayawi sekitar 1-1.5 jam. Di situ kita bisa langsung ke Taman Nasional Akijawi Lolobata. Kemudian kalau ada tiket sama Taman Nasional di mana-mana, mungkin perbedaan rayon 1, 2, 3 tadi untuk warga negara Indonesia masih 5.000 sampai sekarang untuk PNBP, terus kemudian kalau untuk WNA sekitar 100.000 rupiah. Jadi itu mungkin akses dan biaya. Sebenarnya di kita juga ada homestay yang disediakan oleh masyarakat di situ. Kalau misalkan pengen menginap lebih dari satu hari, ya mungkin tentu saja ya bisa ada homestay. Terus kemudian bisa tadi juga sampaikan bisa camping di Taman Nasional Akijawi Lolobata. Mungkin itu yang bisa saya respon. Takutnya nanti itu penting bagi kami karena kita juga harus sampaikan hal-hal seperti itu kepada masyarakat luas. Terima kasih Pak Moderator. Baik Pak Heri, menarik. Ya, sesuatu yang kelupaan tadi ya Pak ya. Baik, di sini juga bersama kita sekarang berita gembiranya hadir Profesor Henry Gunawan. Pak Profesor, ada masih monitor Pak Profesor? Halo? Hendra. Oh, Pak Hendra Gunawan. Masih monitor, Bapak? Masih bersama-sama kami, Bapak? Halo? Mungkin host bisa di... Iya, Mas. Masih. Alhamdulillah. Nuhun sewu nih, Pak. Langsung ditodong ini, Pak. Bagaimana? Iya. Kayaknya apa namanya? Memang tadi semua dari beberapa pembicara gitu yang sudah ada terus beberapa pertanyaan yang sudah di chat, memang kita dibatasi waktu nih Pak, tetapi kiranya ada kesempatan buat bisa paling tidak Bapak membahasnya dari kacamata orang luar Maluku Utara nih Pak. Dari tadi kan kita bicara orang di dalam, orang Maluku Utara yang ngomong nih Pak. Sekarang bagaimana dari kacamata orang di luar Maluku Utara nih Pak, tentang Maluku Utara. Dipersilahkan Bapak. Baik Mas, terima kasih. Ya terima kasih. Ini Maluku Utara ini termasuk yang dalam memori saya ini baik ya. Karena saya ke Maluku Utara ini ada beberapa kali ya. Yang sangat penting adalah pertama ketika saya dulu menjadi tim terpadu pembentukan Taman Nasional ini. Taman Nasional Akijawi Lolobata. Waktu itu masih aksesibilitasnya masih lebih sulit dari sekarang. Dan saya sampai masuk ke dalam, sampai kita tidur di dalam dengan suku Togutil itu. Waktu mau berangkat, saya dikasih kabar sama teman saya dari Maluku Utara juga. Dia bilang, Pak, kalau ke Maluku Utara bawa pelampung sendiri, katanya. Di sana kapal-kapalnya nggak ada pelampungnya katanya. Kalau tenggelam habis lah katanya. Jadi saya sempatkan beli pelampung sendiri itu, pelampung yang biasa dipakai untuk jet ski itu kan, yang nggak terlalu tebel gitu kan. Nah, itu kesan pertama. Mudah-mudahan sekarang tidak begitu. Karena ini penting untuk wisata ini. Kalau sarana transportasinya misalnya nggak ada pelampungnya segala macam, wah ini nggak bagus lah gitu. Jadi dulu saya sempat bawa pelampung sendiri ke sana. Mudah-mudahan sekarang sudah bagus. Terus kedua, cari rumah makan itu yang susah.
Jadi saya dari blok Aketajawe Klolobate itu cuma nemu satu rumah makan aja. Padahal itu perjalanan luar biasa. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan ya untuk pengembangan ke depan. Terus tadi berkaitan dengan ini juga yang masalah juga waktu itu saya jumpain adalah tambang liar. Tambang liar itu yang pakai tenda-tenda biru itu luar biasa. Sampai saya di sana nggak berani makan ikan gitu. Karena takutnya merkuri kan, dia pakai merkuri gitu. Jadi saya nggak makan ikan selama ini juga perlu menjadi perhatian kita, jangan sampai karena itu mendukung ya, karena kita wisata alam juga kuliner gitu kan. Ketika kita melihat banyak tambang liar misalnya limbah merkurinya ke laut misalnya, kita jadi nggak jadi makan kulinernya, itu ini nggak bagus untuk wisata. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Tapi satu hal penting yang saya salut itu ketika Kak Halmahera yang kedua dengan Pak Wahab tadi, Pak Kepala Dinas, itu pernah juga satu tim dengan saya untuk merevisi tata ruang di Halmahera Utara untuk penyelarasan gitu ya. Itu jalannya sudah bagus. Jalannya sudah bagus, sudah mulus, dan angkutan kotanya, angkutannya juga bagus. Karena angkutannya kalau di Jawa itu kan pakai odong-odong ya. Kalau di situ angkutannya pakai Yaris, Honda Jazz gitu kan. Itu saya baru tahu ada Honda Jazz jadi angkutan pedesaan itu. Jadi angkutan Yaris apa, jadi angkutan apa. Bukan taksi, bukan apa, bukan kayak Grab apa, bukan gitu kan. Jadi memang mobil Honda Jazz plat kuning gitu, atau Yaris plat kuning gitu. Saya salut itu. Jadi kalau transportasi bagus lah. Cuma tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi. Kapal, karena kita pakai kapal, jadi safety-nya juga harus diperhatikan. Dan mungkin rumah makan tadi udah disampaikan Pak Heri, kayaknya sudah banyak sekarang rumah makan. Kalau dulu saya hanya satu aja. Kemudian suku Togutil itu ya, suku Togutil itu juga bagus untuk apa? Bukan kita memelihara keterbelakangan ya, karena waktu kita ke sana itu sudah ada usaha pemukiman dari dinas Kesra kalau nggak salah ya, itu mereka nggak mau dimukimkan itu, nggak mau. Jadi rumah-rumah yang dibangun pemerintah itu ditinggal sama dia, nggak mau tinggal di situ karena nggak sesuai dengan apa ya kulturnya. Jadi kalau misalnya Taman Nasional mau membina bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara misalnya memfasilitasi tetap mereka tradisionalnya tetap gitu. Memajukan juga, jangan memelihara keterbelakangan. Nah, jadi saya nggak setuju kalau dipelihara supaya tetap terbelakang, supaya menarik, saya nggak setuju itu. Tetap mereka kita ajak maju, ajak keluar gitu kan, bila perlu suatu ketika dia tidak tergantung tidak tergantung lahan harus berladang berpindah begitu, tapi lebih mengelola katakanlah misalnya ekowisata gitu, terlibat dalam ekowisata. Dan satu hal suku Togutil waktu itu yang saya jumpain itu masalahnya adalah kesehatan, Pak. Kesehatan. Hampir semua yang saya temuin satu keluarga atau satu kelompok itu TBC. TBC, jadi selalu TBC. Sampai saya sempat ajak keluar ke klinik beli obat waktu itu. Saya ajak keluar terus beli obat. Cuman kalau TBC itu kan pengobatannya harus rutin gitu kan. Sama satu lagi suku Togutil yang agak ini, heran apa ya, apanya ya. Jadi giginya itu umur 30 tuh gigi udah habis gitu loh. Itu perlu diselidiki tuh sakit apa gitu. Apakah ada zat-zat tertentu yang menyebabkan itu. Itu juga perlu tuh kesehatan dibina gitu. Saya kira selebihnya menarik lah untuk apa kita pergi ke Lolobata. Mungkin itu saja yang saya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Heri Wibowo ini bisa membawa Aketa Jawa Lolobata ini semakin maju. Terima kasih Mas moderator. Terima kasih Prof. Wah menarik ini. Wejangan dari Prof Hendra yang sudah pernah juga sampai ke Maluku Utara, Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata. Kiranya mungkin nanti ke depan selain Mbak Keti, ya Pak Heri ya, juga Prof Hendra dan jangan lupa saya tentunya. Permintaan langsung ini Pak. Kiranya apa namanya? Perjalanan webinar kita ini sudah mencapai ujungnya, ya. Mungkin saya tidak akan menyimpulkan satu persatu, karena yang paling pertama saya ucapkan terima kasih buat para speaker dan para peserta semuanya yang telah hadir sampai saat ini,
dengan berbagai kendala yang ada, tetap tune in di sini, dan itulah sebenarnya menjadi dasar kita untuk apa berdiskusi sebagai apa secara egaliter itu sesuatu yang harus kita tumbuhkan agar ke depan semua dialektika yang ada, sebuah isu dan permasalahan yang ada di hadapan kita itu kita bisa bicarakan dengan kepala yang lebih apa kepala yang lebih dingin dan segala sesuatu yang lebih logika didahulukan untuk segala hal. Permasalahan sangat berat ke depan. New normal sendiri kita belum tahu seperti apa bentuknya, formnya seperti apa. Dulu pertama kali muncul secara nasional ada lonjakan pandemik itu sekitar 300-an sampai dengan 500-an jumlah yang terinfeksi. Selanjutnya masa PSBB bukan menurun, malah naik sekitar 600 sampai dengan 800. Apalagi sekarang yang sudah semakin dibuka aksesnya. Kemarin terakhir lonjakannya sampai 1.200 yang terkena. Ini suatu alert buat kita bahwa kita belum mendapatkan pakem dari new normal ini. Di bulan Juni ini juga kita diingatkan betul-betul hari spesial, bulan spesial, ada tanggal 5 kita berbicara Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemarin kita baru selesai diingatkan disentil bahwa Indonesia adalah salah satu bagian dari Coral Triangle area yang ada. Permasalahan paling besar, kita diberikan gift yang wow, sempurna. Bagai surga benar-benar yang jatuh di bumi, Maluku Utara. Itu adalah salah satu surga yang diberikan. Mungkin yang sepenggal surga yang sampai di Indonesia. Dan Indonesia sendiri adalah surga bagi para wisatawan yang memang beberapa teman-teman di luar sana yang saya tahu. Sudah sepantasnya kita menjaga ini. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari orang sekeliling kita, dan dimulai saat ini, sekecil apapun. Itu mungkin yang paling penting untuk bisa kita kemukakan pada hari ini. Saya tidak menyimpulkan begitu banyak, ya. Yang pasti bahwa saya ingin memberikan pesan saja bahwa hidup ini adalah dalam bahasa ohongan nama nyawa, tagi togamua, exploring no limit, ya, berjalan tanpa batas. Batas kita setelah kita berakhir, meninggal, tidak, hidup kita masih tetap jalan. Karena ke depan anak cucu kita lah yang akan menjalankan semua informasi genetik, informasi yang ada di diri kita terus untuk menjaga lingkungan ini ke depan yang ada. Mungkin satu bahasa orang tua dulu-dulu gitu ya. Orang tua dulu-dulu yang saya dapatkan dari tulisannya almarhum O Sultan Ternate berbicara mengenai ada tentang Toma Ua Sehang Moju. Jadi pada suatu ruang dan waktu yang kosong, siapa yang hadir duluan di situ? Sebenarnya adalah sebuah konsep yang falsafah yang dipakai untuk Zhou Zhengfangare, ya, bahwa sebenarnya apa yang sudah ada, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekarang sudah sewajarnya jika kita mempertahankan dan menjaganya sampai kapanpun itu. Karena kita sebenarnya sedang berjalan tanpa batas sampai nanti kiamat kelak. Mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Tidak ada kata lain, syukur dofu-dofu. Terima kasih banyak ya, sudah bisa hadir bersama kami. Saya berharap ke depan dari Taman Nasional masih bisa mengangkat isu-isu lagi untuk mengangkat Taman Nasional dan Maluku Utara secara keseluruhan. Kita punya kearifan lokal yang belum diangkat begitu kenal. Padahal
ketika kita bicara mengenai it's time to nature, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana kita mempelajari kembali apa yang telah orang tua-tua dulu lakukan sebelum kita. Bagaimana mereka menjaga lingkungan, bagaimana sinergi mengelola lingkungan yang mereka lakukan. Dan kiranya kita butuh belajar lebih untuk itu. Kearifan lokal, ya, Maluku Utara, dan bagaimana mengangkatnya kembali ke pentas nasional. Mungkin jadi isu-isu besar yang mungkin kita bisa angkat. Di sini kita punya teman-teman yang sudah di pentas nasional seperti Mbak Kety dan lain-lain, termasuk Prof. Hendra yang juga paling tidak adalah bagian dari Maluku Utara, ya, juga dengan teman-teman yang lain, bahwa ke depan Maluku Utara harus menjadi center of excellence untuk berbicara mengenai biodiversitas, terutama pada burung paruh bengkok, dan juga berbicara mengenai ekosistem di Wallace. Begitu juga tidak ketinggalan tentang bahwa kita adalah daerah Ring of Fire dan juga Triangle, dari Coral Triangle. Jadi Maluku Utara sebenarnya sudah saatnya dan sudah selayaknya hadir di Nusantara, hadir di nasional, lebih menguat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kiranya mungkin ada penutup dari Bapak sekalian yang masih aktif. Ini ada penutup, Pak. Dipersilakan, Bapak. Baik, Pak Hidayah. Terima kasih. Silakan. Baik, Pak, terima kasih Pak Hidayah selaku moderator webinar kita hari ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, seperti informasi yang sudah disampaikan di dalam undangan atau melalui media sosial kami, jadi webinar ini berlangsung selama 2 jam dan sepertinya karena diskusi kita hari ini sangat menarik dan terlebih lagi tadi kita juga kedatangan tamu spesial Mbak Kety dari Putri Finalis Putri Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan juga hadir juga Bapak Prof. Dr. Hendra Gunawan yang kami kira ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa ketika kami bisa bertemu dengan founding fathernya Taman Nasional Atita Jaya Lobata pada kesempatan webinar kita sore ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, karena kita sudah berada di ujung waktu, sebelum kami menutup kegiatan webinar kali ini, izinkanlah kami sekali lagi mohon maaf bila mana tadi pada pelaksanaan awal webinar itu tidak dapat berlangsung dengan baik. Tapi alhamdulillah kita bisa lalunya dengan baik pada hari ini. Semua pemateri bisa memberikan materi dengan baik. Bapak-Ibu sekalian bisa memberikan tanggapan ataupun saran dan masukan kepada kami semua untuk kedepannya menjadi lebih baik. Dan izinkanlah bila mana nanti kami selaku panitia ataupun Balai Taman Nasional Atita Jaya Lobata mengagendakan atau mencoba untuk membuat series webinar lagi, izinkanlah kami mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk bisa hadir di webinar kami selanjutnya. Dan untuk materi pertemuan atau webinar kita hari ini sudah kami share di YouTube ataupun juga di chat, live chat di Zoom. Dan untuk sertifikat Bapak-Ibu sekalian, terutama untuk rekan-rekan yang sudah mengisi daftar hadir, nanti kita akan kirim sertifikat bagi para narasumber, bagi Bapak-Ibu sekalian yang sudah terlibat aktif dalam pertemuan hari ini melalui email Bapak dan Ibu. Akhir kata, sekian dari kami panitia webinar hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hendra, terima kasih Pak Moderator, terima kasih sukses semuanya. Terima kasih, mohon maaf tadi atas kesalahan teknisnya tadi. Terima kasih. Sukses selalu. Mbak Kety, terima kasih juga Mbak Kety, Pak narasumber yang lain, terima kasih. Di jauh dari daunan teh.
menawan sepanjang dataran rendah sampai pegunungan. Hiasi keanekaragam hayati yang tinggi, buat terasa seperti di alam mimpi. Angin mengiringi alam terdengar harmoni, menyejukkan dan menyegarkan hati para penghuni, menebarkan keindahan yang membuat kita nyaman, selimuti asa kabur damai. Dua kawasan damai ramanya air terjun mengalir sungai kan berbatu mengalunkan irama setiap majikan berbeda dari merayu menari sambil nyanyi damai kita zawi semua selesai batas kita urus berikut lagi. Alhamdulillah selesai walaupun Sukardi. Ada depan ini. Topan. Mes. Minta kasih Dika. Ancur. YouTube. Mas Tutu, terima kasih. Nah, siap. Sukses juga. Tunggu kabar-kabarnya. Iya. Ya, Pak Hidayah, makasih banyak. Barakallah, makasih. Inca, Pak. Inca. Allah. Dan teman-teman Jakarta Jalolo Bata, terima kasih. Mbak Keti, terima kasih. Dadah. Mbak Keti masih tune in loh. Keren, panitia, keren. Ya. Pak Jumrin, gimana kabar Pak Jumrin? Saya izin, Liv ya. Bapak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumrin, keren, keren. Bapak izin, masa puji di mana itu? Pak Jumrin, kumandan. Sukses. Pak David. Siap, saya. Sukses. Keren Pak David. Pak Aksan, gimana Pak Aksan? Baik, Pak. Terima kasih. Sukses selalu semuanya. Pak Jumrin, aman. Akhirnya, alhamdulillah. Sukses. Yon, mainkan Yon. Biar aja orang mau lihat-lihat. Oh. Kasihan pula. Iya.
Tiba-tiba ini. Itu lo masih on speakernya kelihatan. Benjamin Zahid. Tobelo, Jelolo. Itu speakernya Roland itu. Iya, enggak mati. Senen apel. Lalu ada hilang ini YouTube-nya, data lagi. Mati ini. Apa? Hah? Mati ini. Sudah mati nih.